to the what the noise om. Apa? Welcome to what the noise. What the noise. Yeah. Let's go. Let's go. What what the noise Yeah. Tunggu bentar, men, gimana men? Tunggu bentar, tunggu bentar, mikir dulu tadi. Halo. Halo, tes. tolong well itu aturin dulu. Ini coba dulu lah. Gitarnya tar dulu lah biar enak om. Tolong lah, tolong lah. Gimana, gimana, gimana? Nama netizen, gomelin. Eh, belum nyangkut tuh, Wil. Oke, siap. Set, eh kok deh. itu gitar bukan digantung, mel, well. Itu bukan di saya kurang kemari sedikit. Gantung udah. Eh, itu nyender. Apanya? Oh iya. Iya, ntar jatuh lo, Udah, jangan seribu Oh iya, custom Bekasi juga ya. Nah, Sini aman. berarti kan aman kan? Halo. Ah, aman. Aman. Gimana, Vin? Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik. Hmm. Follow back dong, Om. Well. Iya lu pensiun gua dong, gua Udah, udah. Barusan, barusan. Baru dan dari dulu gua mention. Oh, Allah. Entar, entar. Enggak apa-apa. Derek Welby, Derek Welby. Supaya enggak salah ini. Siapa? Alvin lah. Paling dapat. Alvin. Paling dapat. Yunom, kabar eh? Alhamdulillah, men. Alhamdulillah, sehat ya. Good Lord, ya. Perjalanan gimana ke sini, Om? Perjalanan dua titik macet. Dua titik gara-gara tadi taksinya 666 six six, six. six six, the number yes. of the beast yes. <laughs> kacau <laughs> mungkin taksinya tahu Om Ed yang pesen jadi dikasihnya nomor metal. Dia tahu oh. karena gue mau ketemu lu orang nih. <laughs> nomor <Number laughs> of the beast tuh ya. Hey, <laughs> number okay. of the beast. <laughs> Khususnya si Alvin. Itu <laughs> <laughs> dia tuh. Gimana, Ben? Gimana, Om? Tadi gitaran. Oh, Anak masih tiap hari gitu. Oh, iya dong. Gitar, main gitar maksudnya. Main gitar. Gitar atau latihan Om bahasanya nih. Bahasanya main. Kalau tiap hari latihan capek. Iya, hmm. karena latihan Om ya, hmm. bukan latihan. main. Main, main. Mustifan. Mustifan. Eh. Jadi kalau treatment-treatment gitu Omet, ya, biasa kalau main mainin lagu atau emang main? Apa aja? Apa aja Lagu ya lagu udah pastinya. Terus uh, main-main riff-riff kosong lah istilahnya. Hmm acak adul tau, -tau <laughs> jadi lagu ya? Ya bisa, salah satunya dari situ bisa. Tapi home recording di rumah lagi ini, lagi sering. Gua baru-baru ini justru baru dapat bantuan dari temen, gue sebut aja ya temen gue sih Steven. Mm -hmm. uh, jadi berapa tahun terakhir empat tahunan, kira-kira hampir empat tahunan komputer gue tuh down, rusak. Mm -hmm. Jadi gue nggak punya komputer. Oh. Nah, si Stephen bantu gua, thank you Stephen. Bantu gua dia pinjemin gua komputer ke heeh PC sih. Uh, protos Pro Tools aja dulu ya <laughs> Pakai aja dulu, <laughs> <Pake> aja dulu. <laughs> Alhamdulillah men gua bisa pakai Dan sekarang gua lagi Nyoba-nyoba kerja-kerjain di situ. Hmm. Berarti Lagu gimana om lagu Lagu Lagu, -lagu, -lagu Sedang lagu -lagu nih. Sedang Sedang, sedang gua sedang. coba oh, saya kumpul-kumpulin Riff dulu nah, ya Kumpulin baru bisa lagi gitu jadi mm. kemarin semenjak pandemi itu dua tahun udah pastinya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena bendanya nya juga gak ada barangnya mm. Mm. sebelumnya memang udah down kan mm. Mm. jadi waduh nggak punya komputer mau beli lagi main gitu kan karena mm. mm. kalau di rumah nggak pakai ampli gitu jadi dari dari komputer aja kalau yeah. mau gitaran uh, ya jadi sebetulnya ampli kalau kita bicara ampli itu sudah lama gua nggak menggunakan ampli dimain di rumah ya gitu mm udah bisa kata 10 tahunan lebih. Oh. Uh. Jadi kalau di rumah main pakai apa? langsung nah, sekarang kok lewat komputer lah ya. Nah, kalau ya, dulu waktu itu? Kalau dulu sih zaman dulu banget ya pakai ampli ya, pastinya. Nah, setelah ampli dan sebelum komputer? <laughs> setelah ampli, kan Om Omet bilang kan tadi udah 10 tahun nah, tidak jadi menggunakan ampli. Jadi 10 tahun tuh habis itu langsung komputer. Oh, langsung komputer. Nah, nah, jadi nah. terakhir gue pakai ampli itu tahun 2003. Udah lama juga ya. 2002 lah, sorry 2002. Hmm. Itu ampli, 20 ampli tahun kecil berarti? di rumah. Iya, kecil pokoknya. Ya. Oh. Karena sudah connect ke komputer dengan dengan asumsi sekalian kalau hmm. mau bikin Senang mau apa gitu, nah, gitu kayak gitu. Jauh lebih gampang kan, hmm. Iya. pakai protus ya tadi? Iya. Ya. Treatment panggung juga Omet kan udah nggak pernah pakai ampli lagi Omet. Enggak, karena hmm. sebetulnya pakai simulasi gitu. Gue banget ngomongnya di kemari. Lu, lu. Enggak apa-apa. Lu di sono kayak gitu. Nah gitu. Tapi enggak apa-apa mau begini oh, bisa video. dicuekin. Iya, <laughs> jadi kayak gitu sih. Jadi eh uh, udah lama lama gue jadi semenjak jadi kalau bicara simulasi tadi Gue tuh simulasi, sorry Tarom. Ini mic-nya bandul memang. Simulasi itu sebetulnya gue dari dari tahun Oke, okay. simulasi itu sebetulnya gue dari tahun awal berkarir di, di industri musik Indonesia tuh udah pakai simulasi. Oh, hmm. Mm -hmm. nah cuman. Baik yang kaget ya, si Albi juga termasuk yang kaget waktu itu lihat latihan. Iya, latihan maksudnya e, bahwa ampli dan lain-lain itu memang dipakai buat gitar sih gue tahu itu gitu. Ya. Yeah. Tapi karir-karir gue di musik di Indonesia itu. Dalam hari ini, kita bicara rekaman, ya. ya. Hmm. Itu, gue sudah menggunakan M, M, uh, simulasi. Alasannya kenapa, tuh? Nah, simulasi jangan-jangan disamakan dengan simulasi yang sekarang, ya. Iya, hmm. iya, kita oh, bicara masih analog, iya, gitu. tapi simulasi. Simulasi, Oh. Hmm. Alasannya kepraktisan, praktis. benar hanya dulu kan teknologinya, ya. Zaman dulu lah, ya. Hmm. Hmm belum sepergembang belum seberkembang sekarang ya. gitu. Hmm. Ya sekarang dah, kan pasti. udah ada IR apa? Ah, kayak sekarang istilahnya dengan IR, tapi itu sama, hmm. jatuhnya sih sama, ya. impulse-respon dan lain-lain gitu. Cuman kalau dulu itu sebatas uh, simulasi itu simulasi cab, kabinet. Oh, sim. Cab sim. Cab gitu. Nah, cab sim itu kan asumsinya me mencoba mensimulasi. Suara yang keluar dari amplifier melalui speaker ditangkap oleh mic. Nah, itu kan mic tidak bisa menangkap sepenuhnya frekuensi, jadi ada beberapa frekuensi yang hilang. Yang itu yang menyebabkan dia jadi bagus. Iya, heeh, itu ya, itulah yang disimulasi gitu kan. Nah, kalau sekarang kan sudah berkembang, bukan hanya itu, sudah malah M- modeling udah, udah, udah semuanya gitu kan. ya M-modeling, ya, cap simulasi, simulation terus impulse respon dan lain-lain oh. angle-nya dan lain-lain ya. lain udah di iya betul bahkan sampai bisa di profile kan sekarang nah, nah, kayak itu, sudah se secanggih itu gitu kalau dulu sih nggak straight aja frekuensi yang nggak ditangkap sama mic ya itu yang di yang coba disimulasi gitu kalau hmm. kalau boleh kita tarik mundur nih om om Ed pertama kali rekaman itu kapan sih om maksudnya terjun ke dunia profesional rekaman gitu uh, kalau rekaman sendiri sebetulnya Tahun 80 sudah, 80. tahun 80 rekaman waktu itu diajak sama grup alumni dari sekolah gua yang mereka punya proyek opret. Hmm. Nah, gua waktu itu masih di sekolah itu, alumni hey, om oh oh. Enggak di sini, di sini kita masih oh. bicara di Oh SMA berarti ya, saya SMA hmm. tahun 80 itu gue diajak sama mereka untuk bikin musik uh, uh, bikin musik buat operator tersebut. Hmm, hmm. operet tersebut eh ditayanginnya eh bukan ditayangin sih, di di gelar tuh. Yeah. Hmm. Ini uh, playback. Nah, no. kita rekaman dulu. Oh, iya, iya. Nah, rekamannya itu di studio 16 track waktu itu ingat banget gua. Ush. Ush. Nah, cuman waktu itu gua sebatas cuman main di rekaman. Jadi mengalami ng rekaman tuh di situ. Hmm. Nah, kalau kalau di industrinya sendiri gua masuk tuh dari tahun 87. Oh mm. berarti nggak nggak lama tuh ya jaraknya? iya, yeah, nah itu. sedangkan sebelumnya itu gua ke waktu di US tuh gue belajar sound recording, tapi keluar dari sound recording itu menjadi asisten engineer bukan menjadi engineer. Mm. Nah tujuan gua bukan untuk bukan untuk jadi engineer, mm. memang pengen pengen tahu aja what's going on di dunia recording itu sih. Mm. Apalagi kan waktu tahun 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 80-an itu. Amerika kan musiknya kan lagi berkembang banget om ya Tuh lagi baru-barunya, iya. ya bukan baru banyak sih lagi banyak happening gitu kan Iya gitu. Ada siapa aja 80-an tuh Surganya rock ya, Surga dah, Awal-awal midi muncul, teknologi midi Teknologi, iya. oh baru 80 ya teknologi? 80-an 80 Oh Ya disco-disco ya. gitu juga Iya. lagi midi-midi yeah. MIDI ah, ya. lagi gitu. Lagi kayak gitu-gitu Lagi hype musik digital juga kan, iya. awal-awalnya Tapi yang menikmati itu secara umum pemain keyboard Nah, hmm. nah, pemain gitar belum bisa tuh. Bisa, Sebatas ya. cuman menikmati program changes saja. Nah, percussion itu. juga ya, Om ya. Digital. Per digital digital, digital ya. ya. Mulai muncul ya? Oh, Mulai muncul di situ. gitu ya. Nah. Hmm. Drum machine apa istilah-istilah kayak gitu. Nah. Kalau Om pribadi, kalau musik yang kayak gitu juga suka, Om. maksudnya yang kayak new wave, yang elektronik gitu-gitu. Gua denger sih, cuman nggak menikmati banget. Oh. Hmm. Bahkan yang ada gua consider new wave tapi tidak 100% lebih menjurus ke arah ska dan apa istilahnya White reggae itu The Police. Oh The Police ya yeah, yeah, yeah. Tapi itu kan di consider new wave sebetulnya era itu Masuknya juga. Iya, yeah. iya. Cuman dia lebih ke ska, lebih ke reggae, apa bahkan disebut white reggae hmm. gitu. Lebih ngerok juga gitu. Lebih The Police. The police. The police. The police. Oh mukulnya kencang yeah. banget yeah. Nah, <laughs> ya, <setelah laughs> itu band tripis yang keren sih emang ya. semua musik campur jadi satu di situ jebolan hmm. si biji-biji bukan man? iya the police kan the police hmm. terus kalau ini om uh, omet berangkat ke US dulu tahun berapa sih om tahun 82 akhir setelah tamat sekolah itu om ah gak lama kemudian gue kesana sih ceritanya dan akhirnya Uh, tadinya gue mau sekolah biasa sih, mau sekolah normal gitu. Sekolah normal tuh sekolah apa? Ya artinya <laughs> ada bisnis dan lain kan. Oh, gitu. iya, iya, nah, cuman iya, iya. gue istilahnya masuk masuk tuh apa dulu, apa kursus dulu English. Uh -huh. Cuman di pertengahan kursus tuh kayaknya kayaknya nggak sanggup mata gua gue. <laughs> Lebih ke musik gitu kan. Yeah. Cuman apa yang gue bisa bawa pulang ya gitu. Hmm. Nah akhirnya gue dapat iklan tuh recording, wahyu recording workshop itu, aksiin yeah. ah, aja coba. kok gitu. dulu tuh berarti di koran atau? Ya di 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 majalah musik, majalah musik itu, nah, ya. majalah itu kan ada. Dan itu sifatnya apa ya vocational school gitu. Jadi kayak semacam kursus. Oh. oh oke okay. Nah tujuan gue mengambil itu sederhana bahwa gue pengen tahu what's going on di dunia recording karena gue bakal jadi musisi anyway gitu gue pikir gitu kan. Cuman gue nggak berani, nggak punya nyali gue stay di sana. <laughs> oh kenapa tuh? Ya nggak tahu lah sayat itu kan wah gue harus balik dan memang harus diminta pulang juga ah, menyokap kan waktu iya, itu kan. Iya, iya, iya. Pulang lu cepat. Soalnya udah nggak mungkin nih dananya <laughs> kayak gitu. Kalau masih ingat dulu satu dolar berapa rupiah om? Masih, gue masih berangkat waktu itu masih 800 uh. Pulang nyampe sini udah dua, nyampe sini hampir dua ribu. Oh, berarti lumayan juga waktu itu ya? Iya. Hmm. Tapi itu yang di sana kan belajarnya sound engineering ya. Nah. Kalau bela belajar awal emang tetap gitar dulu ya om. Enggak, gitar gue memang kan? di sini udah. Gue bisa oh. main gitar. Jadi waktu SMA, gue pertama masuk SMA tuh tahun 79. sembilan mm Enggak -hmm. naik. Mm -hmm. Jadi enggak naik tuh ada dua alasan. Karena males-malesan. Kedua, gue waktu itu dapetnya IPS. Oh. Gue mau dapet IPA. Oh <tuk> jadi kayak males gitu ya. Jadi gue nggak naik, nggak naik dulu deh gue ngulang dapet IPA gitu. Oh. Karena kalau IPA tuh. <tuk> kayak gitu ya? Iya kalo gue mikirnya gitu. <tuk> karena dulu IPA itu dalam terpetik menjanjikan. Oh yeah. Iya, okay. yeah, zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi akhirnya IPA om? Enggak juga. <laughs> <laughs> IPA, IPA. Tapi nggak kepake. Oh, nggak kepake. Oh. Lu parah lu. <laughs> ya kan, gua nanya kan gua <laughs> tahu. nggak tahu. Enggak IPA dapat, tapi nggak kepake gak ya <laughs> Iya, iya, iya. rata, -rata, rata, -rata gitu ya bang <laughs> Bener, bener. Terus Omet, kalau waktu itu kan Omet ngambil sekolah musik di luar karena Om Omet ada visi. Eh, bukan bukan visi maksudnya visioner ke depannya Omet bakal main musik nih di Indonesia Sekolah Apa? recording maksudnya. Aha, nah. maksud, hmm. Maksudnya Omet itu udah udah ada vision kayak gua bakal balik ke Indonesia mau main musik. E iya, karena gue pikir paling gue juga jadi pemain musik gitu. Hmm. Ya gua ngambil ini aja deh. Buat bekal gua nanti kalau gue recording gitu. Hmm. Paling minimal gua tahu doang gitu kan oh kayak gini dunia recording. Dan ngebantu Om ya sampai sekarang. Lumayan membantu. Hmm. Minimal kalau gua misal minta tolong sama engineer gue tau what's going on gitu nggak sekedar ngomong. iya ah. iya iya. iya. kan, ya. gue sih tidak pernah cawe-cawe lah karena kerjaan recording itu capek men. Iya uh, uh, uh. sangat. capek uh, uh, uh. <laughs> enakan main gitu. Ya, Cuman kalau lu ngasih tahu ini ini itu kalau dia kasih alasan lu juga tahu. Ya. ya kan? kan itu sebetulnya hmm. gitu. Gak bisa nih gini gini. gini. Ya, gue tahu, bisa ya, gue yeah. tambahin ini. Nah, kayak gitu gitu. Itu yeah. sebetulnya tujuannya itu. Yeah. Dan itu gue lakuin memang. Selama gue berkarir itu yang gue lakuin. Heeh. Hmm. Apalagi zaman nomad kan zaman pita. Nah betul. Hmm. Dan itu memang teknologi zaman dulu ya. Iya. Dan dituntut main harus perfect. Iya. <laughs> kalau dibanding sama zaman kita sekarang. <laughs> ya, copy paste. Kita oh, kan copy paste. <laughs> ada riff <roof> yang sama. <laughs> ada riff yang sama. Copy, aja. aja. <laughs> <saya orang laughs> <seplama>. iya. <laughs> Maksudnya dengan dengan adanya teknologi, teknologi sih sebenarnya lebih, lebih ngebantu. Cuman jadinya manja Anjain. juga kan. Anjain. Anjain. Terus kalau kita ngelihat bisa dibilang era nyomet nih era-era musisi superior. Mm -hmm. Betul. ya kan? Main harus on tempo. Iya. Yeah. Tone harus rata. Iya, <laughs> yeah. Udah gitu betul. informasi juga langka banget Gak, betul. sekarang. Langka sekarang. sekarang. Sekarang semua udah di yeah. internet kan. Betul bener bener, bener Drink boleh, ya, om. Boleh, boleh, boleh om. Ya kayak Om Ed belajar engineering ke Amerika. <tuk> <tuk> iya ke Amerika. Di sini belum Kita ada. Ke YouTube. Kita ke YouTube. Oh zaman dulu di sini belajar di mana berarti itu? Iya. <tuk> dulu ada. belum ada Om ya, di sini Om ya. Gue tidak tahu tapi kayaknya belum. Pas di tahun 2000-an baru ramai. Di 90-an, 90-an kayaknya. 90-an pertengahan sampai akhir kali gue nggak lupa tuh. Hmm, hmm, hmm. Ada kok udah banyak kok sekolah itu. Cuman di 90-an yang gue dengar ya. Iya. Terus hmm. kalau ini Om Eh, uh, Omet kan pulang ke sini 87 terus main sama 86. 86 Pertengahan. Terus main sama Om Faris RM. Faris RM banyak teman-teman saat itu. Jadi gua pulang itu eh uh, session player dulu. Secara tidak langsung terconsider uh. jadi session player. Yeah, session Kenapa play. gua katakan seperti itu? Karena banyak teman dan orang-orang yang meminta gua minta bantuan gua. Hmm. Untuk mengisi Kita gitu. Ambil. Ya mungkin karena faktor baru faktor nama yang mulai muncul mencuat ke permukaan mungkin ya mm. itu yang membuat akhirnya perpintaan banyak dan era-era itu kan lagi rame ramainya musik pop yang dibalut dengan gitar rock gitu. Era-era yeah. mm. mm. gitu, itu, dah itu itu mengakibatkan banyak permintaan mm. yang akhirnya terkesan gue menjadi session player. Mm -hmm. Gitu. Ini comot ya. Ya diminta yeah. tolong ini diminta tolong yeah. itu gitu. Sebetulnya gue cuma ngebantu Faris RM. Eki Soekarno, terus uh, beberapa lah teman-teman. Nah, di Eki Soekarno itu yang sebetulnya yang banyak lumayan terekster ter apa istilahnya ter ter lumayan banyak gua ngisi lagu yang vokalisnya banyak. Beda-beda. Beda-beda. Oh. Yang album yang, Vokilasi, Om ya. Uh, Karisma Indonesia. Indonesia. Yang membuat akhirnya kesannya gua ngisi di mana-mana. Oh. <laughs> gitu. Oh, wow padahal sebetulnya di album itu doang gitu. Jadi ati CB gua juga ngisi, Ikang Fauzi gua ngisi. Bahkan Eki Lamo pun gua ngisi di situ gitu. Mau berarti kalau sama Om Eki Lamo berarti ini cikal bakal edan nih Om ya? Iya, bisa dikatakan gitu. Tidak tidak secara langsung sih. Tapi kalau zaman dulu session player itu recording dan live Om apa gimana? Dulu kebanyakan recording. Oh. Live relatif jarang dulu. Live itu relatif jarang dulu. Recording lebih banyak. Berarti emang, emang ininya beda juga kali ya? Waktu itu lebih kayak produksi, jual fisik Ya, <laughs> ya. Dan banyaknya uh, Apa, job itu ke Materi-materi kompilasi hmm. Oh belum yang full Ada album Ada album, cuman banyak kan tuh yang istilahnya tuh Kolaborasi uh, Istilah job apa ya jok ketengan gitu. Jok ketengan. Biasanya mantep jok. Juga itu, itu, itu istilahnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, itu tuh biasanya kompilasi. Kompi, maksudnya lagu-lagu single yang dimasukin ke kompilasi. Karena kan kita hmm. tidak punya budaya single kan. Hmm. Ya, 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 itu ya. tidak pernah ya. punya plat kecil atau ya semua dimasukin ke kaset. Nggak ya. mungkin hmm. kan kaset satu lagu. Iya, kaset ya, satu, dan satu lagu kan ya. pada zaman Logis. itu mahal banget rekaman kan, rekaman oh, iya. mahal terus iya. Yeah. Pita segala macam <laughs> mahal banget Iya, iya, iya. Proses menujunya juga Betul. agak. Jadi orang bias biasanya bikin kompilasi. Mm -hmm. mm. Oh, kalau berarti zaman pita recording itu latihan harus matang Om ya? Iyalah. Bisa Salah dikit ya. Ngulang lagi. Iya. Maksudnya kalau kalau misalkan Omet kan ngisi gitar nih. Kalau untuk latihan secara bandnya itu bisa berapa lama Om sebelum recordingnya? Sebelum recording aja langsung biasanya on spot kan. Jadi ya, so... ya kita kan saya latihan aja dulu cari-cari gitu. Mm -hmm. okay, gitu. Langsung recording. Udah oke langsung recording tuh ya. Heeh ya ulang ulang salah sambung-sambung dan lain-lain. Oh gitu. Teknologi yang waktu itu paling memungkinkan di disambung. Iya. Heeh benar dipotong Disambung enggak? Kita mainnya bersambung. Oh. Overdub. Jadi oh disambung. Punch in Oh punch in punch terus kalau misalkan ngisi nih om udah ngisi terus salah gitu berarti mesti diulang lagi ya? ya kalau memang fatal berarti ulang hmm. tapi kalau sekedar dikit doang ah kita ngambil dari sini gitu oh itu oh, bisa, bisa. tuh kita, kita bisa kayak gitu kita. punch in punch in, out iya. istilahnya oh wah berarti si operatornya harus tahu lagu juga oh, ya? oh iya hmm. nungguin nggak masuk tok wah gitu bener kan berarti era-era musisi superior, yeah, superior. iya iya. Gak iya. Iya. Gak iya boleh salah sedikit Iya. boleh salah sedikit bener bener prosesnya bener. bener bener panjang, panjang. Hmm. Berarti kalau waktu itu proses rekaman kan tadi beda-beda penyanyi tuh, tapi dijadiin di satu kompilasi. Ya. Khusus untuk Om Erti berarti kayak rekaman full album dong. Iya. Jadi. Iya kan. Ah. Kecuali artis-artis vokalisnya tuh mereka ya udah lagu. lagi. Iya ya. betul 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 ya, ya, ya. betul banget itu. Itu terjadi di albumnya Ke Soekarno ya. Hmm. Dua dua album dia. Hmm. Nah di situ pada saat ini yang paling berkesan itu siapa Om yang sampai benar-benar kayak batu loncatan lah. Faris ya? Faris ya, Eki juga Faris tuh lebih karena dia punya hit waktu itu namanya judulnya Barcelona. Barcelona. Ya. Hmm. Barcelona. Hmm. Yang ada flamenco nya om <laughs> nah, ya. Nah itu membuat dalam terpetik ya jelas nama muncul gitu uh -huh. kan. Nah kalau Eki Soekarno juga secara tidak langsung karena akhirnya jadi dalam terpetik orang tahu oh uh ini -huh. gitarnya Ed gitu uh -huh. kan. Nah itu sih uh -huh. Tapi pada saat itu Om Emet, eh Om Emet, Om Eet dikasih Wah, kurang, kurang ajar lu, kurang ajar lu bibir, bibir gua, bibir gua masih ada ini nih, minyak-minyak mie ayam lalu <mikasih> nah ini nempel Ayam. dikasih ini gak kebebasan kayak, aku mau pokoknya ngasih karakter gua deh gitarnya kayak gitu uh, iya, dan bahkan malah meminta gua melakukan sesuatu yang katakanlah sesuatu yang baru gitu, yang kadang juga punya kendala di guanya Oh. Karena kan ini musik udah ada dan musiknya seperti ini, lo kadang nggak bisa juga keluar dari itu kan? Iya, iya, hmm. iya. Karena istilahnya tempatnya sudah sudah itu, lo ya. tinggal ngisi. Kecuali kalau lo bisa rombak semua gitu kan? Ada beberapa kejadian yang bisa gua rombak, uh -huh. tapi sebagian besar nggak. Uh -huh. Ya, ngisi dengan kondisi yang ada itulah. Uh -huh. hmm. Di tiap lagu tuh selalu ada sesi lead gitarnya Iyalah pasti. S Ngapain pasti dia ngundang gua ngarain? Selain om, selain Om Ed? gitar gitarisnya cuma satu aja udah biasanya ada juga, lagi? Ada juga yang lain udah ada juga yang lain ya kayak Bu Jana udah ada waktu oh, itu ada. Gak lama kemudian Taufati juga dan gak lama kemudian juga kayak Pai muncul gitu kan Oh mereka mereka tuh bagian yang mereka sama lah kayak gue juga ngelakuin ya. hal yang sama gitu session di dunia industri ya, musik industri musik Indonesia, Indonesia. 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 terus Omet kalau kita ngomongin awal karir kan emang session player. Ah. Terus blast kan. Terus, terus sempat eh gat dulu Pak ya, Danie dulu gat based ya, dulu. Gat dulu. Sampai tahun 9. Kalau resminya sampai 2001. Sampai 2001. Mm -hmm. Tapi gua prak uh, kegiatannya tuh cuma tahun sampai 97. 97. Segala jalanan berarti sama ah, yang bikin ya? Masih. Mm -hmm. Semut hitam tuh masih? Bukan. Nggak, oh, semut hitam gua belum. Oh, belum. Justru belum. itu lebih lama lagi. Ya gua itu sebelum sebelum gua itu Oh, Omnya om, om. itu masuknya udah God bless udah dulu. Jadi God bless itu tahun-tahun semut hitam, enggak setelah semut hitam dia bikin album raksasa. Hmm. Oh, raksasa ya. Nah di saat pembuatan album raksasa itu masihan cabut. Oh. Gua, oh, iya, gue diminta iya. menggantikan. Tapi yang luar biasa waktu itu sih, uh, yang saya rasakan tuh tahun 92 kan bis, the bis, ada bis tuh ada nih. Itu di album ini tuh di industri musik sebenarnya suara so, gitar Omega itu termasuk paling maju di zamannya. Iya. Ah, gua nggak pernah ngomong. Ini maksudnya <laughs> ya, saya kan iya. sebagai pendengar ya, kan. Pendengar. Waktu itu sih bener benar wah oh, ini kok modern banget yeah, gitu. Yeah, yeah. Kayak <laughs> industri musik masih belum siap lah. <laughs> 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 ini yang saya rasakan ya waktu itu ya. Ya, ya, ya nggak tahu juga sih. <laughs> Tapi kalau Omek pada zaman jaman itu kan apa? ada siapa aja? Gitu? Ada sembilan dua ya, sembilan hmm. dua. Siapa ya? Bunda, baju <laughs> siapa de ya? De dewa, udah Dewa, udah Dewa, 19, udah Dewa, kan? Udah Udah Siapa lagi Dewa, Dewa, Power metal? Yang rock rockan? Iya power metal. Power Metal Dewa, Dewa, udah pasti. Dewa, udah ada. Tapi emang kalau ngomongin soal modern om ya sampai sekarang emang sound iya, ng Ngikutin zaman. Hmm. Iya. Heeh. Uh -uh. Gak juga sih kalau sekarang sih udah nggak sanggup lagi, udah udah yang low banget. <laughs> udah senarnya lapar. Enggak, ya, gitu. enggak bukan low gitu. Enggak, maksudnya emang emang, emang karakter sound emang modern, Om ya. Sukanya. Eh, uh, sebetulnya bukan modern kali ya. Gue suka high gain aja. Game. High gain. Hmm. High gain. Nah, nah. Dari siapa tuh, Om? Yang menginfluence kayak Oh, gue ini sound gitarnya gue suka banget nih. Gue pengen kayak Salah gitu. Salah satunya Edward lah, F. H. F. H. Tiffany Helen, gitar gat. Iya sih, benar sih, F. H. Iya, ini balik lagi ke itu tuh tadi. Kemana tadi? Tadi kita baru nyampe god bless kan, ya. terus kepotong tuh. Oh hmm. iya, iya sorry sorry sorry. Maaf hmm. dah, maaf dah. <laughs> <laughs> Berarti Om Ed ngisi di god bless itu uh, dua album, tiga album om ya, uh, dua album tiga album sorry tiga album, album ya? raksasa story of God bless itu lagu-lagu lama yang direkam ulang mm -hmm. kemudian sembilan uh, 97. 97, itu sempat yang kabar? era era dua gitar om ya apa kabar era, itu ya era dua gitar uh -huh. itu tuh ada kesulitan nggak om untuk kerja sama sama apa om Ian dulu lumayan sih jadi era itu tuh era di mana sebetulnya kan tujuannya waktu itu mencoba menggabungkan dua kekuatan hmm. mm. gitaris dalam hal ini, kan? yeah. mm. gue dalam hal ini sama semasian. nah ee, tapi di prakteknya itu tidak terwujud mm -hmm. karena berkaitan dengan materi lagu. Mm. Nah, akhirnya memang tidak terwujud karena memang pola kerjanya tidak seperti yang dibayangkan mm -hmm. dan waktunya juga tidak cukup untuk kolaborasi. Yeah. Hmm. akhirnya gue mengambil inisiatif mm. Gue ngomong sama Mas Ian untuk kita mencoba bikin, tapi itu itu udah di akhir-akhir di dari session tersebut gitu. Mm -hmm. Jadi hanya terwujud di tiga lagu. Diskriminasi, kalau judul lagunya kalau nggak salah. Mm -hmm. Kembali, sa sama Serigala Jalanan. Nah. Mm. Tapi Serigala Jalanan itu, juga bukan, bukan itu tujuannya. Serigala Jalanan itu lebih kepada lagu Edane sebetulnya gitu. Oh. Mm lagu edane yang akhirnya dipakai gitu. Di hmm. di di tadinya buat edane, tapi hmm. akhirnya dipakai buat God bless gitu. Oh. Hmm. Nanti teman-teman dengar lagu segala jalanan deh, itu termasuk lagu God bless yang heavy. Hmm. Iya. Iya, termasuk. Seru -seru itu 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 sebetulnya buat buat edane itu sebetulnya oh, gitu. Oh, gitu. Nah, ini baru ketahuan hmm. nih kan jadinya. Baru oh, Dan itu solo ketahuin. gitarnya emang saut-sautan omeng <laughs> <itu laughs> ya, <laughs> lagu itu ya. <laughs> Keren sih lagu itu. Itu track favorit saya, Om. Oh, gitu ya. Iya. Apa kabar itu track favorit saya segala jalanan? Itu tuh terus uh, setelah God Bless akhirnya Om, Om Elmayat udah nggak kerja sama lagi di 2001 dan fokus di Edane karena waktu itu uh, Sony akhirnya meloloskan me, 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 me kita mm -hmm. untuk masuk, join ke mereka gitu yang tadinya Edani itu kan kita gue sempat nawarin kemana-mana salah satunya Sony Nah Sony waktu itu me, me, mengambil ya, dan harus apa istilahnya harus fokus ke situ ya akhirnya gue mau mau nggak mau quit di, di God Bless gitu. Oh. Hmm. Album 174 2002 tuh. 2002. 2002. 2002. Ah, uh, lagu ini ya, kau manis kau iblis om ya. Joey, Joey, senar tujuh. No. <laughs> Enggak sih, itu itu senar enam. Ah, jadi waktu zaman itu gue mencari kesulitan mencari senarnya, akhirnya gue pakai senar bass paling kecil atasnya. Hmm. Oh. Gue drop A itu. Pakai drop A. Itu drop A itu. Oh, Tadi saya pikir ini Om, Om e kan di video klip kan pakai Ibanez senar 7 Om e, waktu itu. Iya, pakai ah? 6 Snar 6. Oh, senar 6 itu Om ya. E. Oh. Snar 6 itu pakai cuman pakai bass senar bass yang paling kecil. Oh, gitu. Itu drop A itu. Untuk drop proses rekaman up. ya. jaman itu nyari senar susah banget yang yang buat yang low, low tune gitu kan? Ya, ya low tune. Mm -hmm belum ini belum banyak sih. Iya. Belum banyak iya. Eh Dani waktu itu pakai tune dari tahun 97. 96 sorry. tahun Tune apa tuh? album Borneo. Tune-nya apa? Waktu itu drop C. Oh, drop C itu udah, udah. rendah banget tuh. Ya, udah drop C. Udah bilang. Termasuk paling modern pada zamannya. Om oh, visioner. Visioner. Gitu pakai pakai tune itu terus di lagu yang Komandis itu drop A. Drop A. Cuman secara keseluruhan waktu itu turun setengah. Hmm. eh dasarnya turun setengah semua, hmm. oh. cuman di tahun 97, 96, 97 itu drop C. Nah, terus uh, di album sos di balik lagi turun setengah, tapi satu lagu itu drop A. Oh, hmm. satu lagu itu aja. Nah, terus itu ada alasan tertentu toh. Jadi waktu itu gue nyari, uh, ya kita lagi gue lagi dengan teman-temannya low gitu uh -uh. kan. Cuman slow lownya gue waktu itu tuh cuman uh, drop, drop 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 D, hmm. drop D. drops Drop D flat, ah, uh, mm -hmm. gitu. drop check berarti. Yeah. Ya, slow lownya segitu dulu. Mm. Nah, cuman waktu itu gue minta cari ki lagu itu di mana ke Trison, kan? Nah, mm. mm. itu maksudnya. Sudah so, bilang, wah, gue dapetnya di A, aduh, di A gue bilang tinggi banget dong. Iya. Yeah. Nah, akhirnya gue waktu itu terinspirasi sama satu lagu Pantera tuh apa judulnya ya? Gue lupa di Get Southern Train Kill, uh, Suicide apa gitu gue lupa judul tapi di album itu, itu, itu itu American 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 apa gitu lah American pokoknya di salah satu lagu itu lah mm -hmm. di album Red Southern Kill ya itu drop A oh. da, da 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 wah ini drop apa bisa juga dipakai nih nah, gue turunin A gue mm -hmm. coba lagu mm -hmm. itu di aku enak juga nih cuman senarnya gimana kendor banget akhirnya gue oh, nyari ya. senar bass hmm, gitu. ngakalin nih ya? cuma buat dipakai di senar 6 yo hmm, hmm. tapi yang bawah lain kendor dong iya jadi itu pakainya kan berarti kan jatuhnya apa B kan iya ya, B. B B terus drop A Oh hmm. iya, iya, iya iya. Berarti senar senarnya dipindahin. Ah, senar pindahin. Gitu. Hmm. Oh gitu. Kalau Matt sebenarnya Uh, referensinya dari mana sih om? cuning-cuning rendah-rendah gitu om. Nah, maksudnya betul. dari tahun 90-an udah begitu gitu, sedangkan di Amerika aja belum gitu udah dong eh maksudnya udah. kan belum, belum umum, belum kayak sekarang era-era yang 90-an itu kan sudah ada corn, sudah ada iya corn eh corn, corn baru sembilan 92? 92, 92, 92, 92 95. 95. 95. 95, 95 ke atas 92. kan corn, slim biscuit, itu kan era-era itu cuman hmm. waktu itu bukan itu yang membuat juga turun itu bukan itu Matli crew. Oh, Matli, crew, malam, kan? matli dari 80-an udah turun ya Oh. Cuman waktu itu gue tidak tergerak menurunkan sampai segitunya karena memang belum terpanggil untuk musik seperti itu. Mm -hmm. Nah di album Borneo itu udah musically ya, tapi mm -hmm. bukan vokal. Ya. Udah terpancing dengan musik-musik seperti itu sebetulnya. Oh. Jadi coba lu coba diik lagi aja nanti dicari YouTube album Borneo judulnya Lari. Mm -hmm. nah, itu gue udah pakai drop C hmm. tahun 96 96 96 gak... udah drop gila udah drop C tapi emang kayak Guns N' Roses saja Sweet Child of Mine aja kan turun setengah Yang itu setengah turun setengah mah udah setengah setengah biasa, biasa. udah biasa iya maksudnya dari tahun segitu aja udah 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 mulai banyak yang turun-turun yeah, iya iya standar cuma Terus kan ekstrim juga kan drop C iya uh -uh. Set Batru juga kan standar D iya yeah. Metallica iya yeah, yeah, yeah. gitu mm -mm. Ta tapi kalau kunci drop itu pertama kali yang benar-benar Om Ed benar-benar aku ah, mau pakai drop gitu itu awalnya dari mana tuh, Om? di tahun 96 itu tahun 96 itu hmm. Gua consider naikin lagi di era Trison karena vokalnya waktu itu tinggi enaknya di situ hmm, ya. oh berarti eh. Om Ed ini termasuk konsep berarti Om Ed emang konseptornya si musiknya juga Om ya ya bisa dikatakan gitu juga hmm. lah dengan teman-teman yang lain tentunya ya uh -huh. hmm oke nih om kalau masalah teknis dan recording tadi kan udah bahas om. Ha. kita bahas tur om seneng seneng. Okay. Gimana? Gimana tuh? Kalau kalau tur omet paling seneng dan berkesan di mana om? sama dia nih dia. <tuk> <tuk> Malaysia. <tuk> Gimana tuh om? Gimana kita makan makanan? <tuk> makan apa makan? makan ke pop popmi nyari popmi jauh-jauh di Malaysia menyupopmi beneran popmi me, lah like. yang adanya adanya itu <laughs> <laughs> itu tahun berapa omeh ya, be? lupa tahun 2014 ya kalau salah ya, ya. tapi masa itu paling berkesan masih ada loh om ya, kan ya, banyak banyak banyak, banyak banyak lah omet kan tour kan udah yeah. dari zaman saya belum direncanain. <laughs> <laughs> belum direncanain belum direncanain di ya, ya? belum banyak, <laughs> banyak banyak lah banyak. kota deh kota yang paling Ih, ini asik banget pertanyaannya. Hampir semua sih. Hampir begini. semua ya. Cuman kalau kita bicara Aduh. bicara image rock gitu, mm -hmm. waktu itu sih kita bicara Malang ya. Malang Om. Oh, Malang. Malang gitu. Kenceng tuh ya. Gue waktu itu dengan God Bless waktu itu. Hmm. Jadi main sama God Bless, gue kena timpuk. Hah? Kena timpuk? Kan? Hah? Di tangan? E e iya, jadi main solo kena tuak, kena batu sih eh, di bener. Malang tuh. Kena ya waktu alat. itu kan eh uh, Gue waktu itu menggantikan Mas Ian kan, uh, uh. mungkin ya mungkin, mungkin itu kan kotanya kotanya Mas Ian gitu uh. kan. Oh, wala. Tapi ya itu 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 seru-seru aja gitu. Uh, uh. Nah itu terus di malah di, disambut sama anak-anak Malang setelah gue turun panggung gitu. Wah kalau udah main di Malang aman, berarti main di tempat lain udah aman gitu. Oh. Uh. Ya katakan ujiannya di yeah. situ. Gitu. Uh, uh. Dulu berarti ini banget ya, apa namanya uh, city pride banget ya. Zaman itu. Iya mungkin gitu kali ya. Mm -hmm. Karena tadi kota kelahiran kali kan. Bisa jadi. Mm. Terus kalau di ini Om diorang manggung manggungnya gimana Om? Apa tuh maksudnya? Seru-serunya banyak dong Om. Wah Banyak. <laughs> Cuma ada yang off the record, ada yang enggak. <laughs> udah yang off the record. Gak <laughs> lah, <laughs> pasti pasti seru lah. Setiap 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 kota pasti punya ininya sendiri. Iya lah, kita ketemu makanan-makanan baru. Pasti, ya? pasti <laughs> itu, pasti. <laughs> Dan dulu masih nggak kayak sekarang, makan makan aja gitu makan, kan. Makan aja. <laughs> oh sekarang ngeri. <laughs> <laughs> Tapi om ayat ini kan uh, pemain uh, gitaris yang ada di inilah lingkup industri musik gitu. Pada saat itu tuh, berasanya kayak apa sih om kalau tuh kayak main kah atau kayak kerja kah? Soalnya kan industri kan ini udah masuk industri kan. Ya main lah. Lebih kayak main lah. Ya. Karena zaman itu apalagi zaman itu tuh kita nggak sibuk. Dalam terpetik petik. Kalau sekarang ini secara langsung nggak langsung kita sibuk. Si, sibuk kita sama sosmed kita. Nah, oh dulu nggak siapa yang ngurusin gituan gitu. Iya, enggak enggak. ada pula. Iya. Hmm. Nah, jadi kita konsen sama apa yang kita lakuin. tau taunya kita lihat di majalah oh. gitu kan. gitu, kan? gitu oh, kayak gitu. gitu. Situ. Oh, pertama kali masuk majalah kapan Om? Um? Masuk majalah kapan Om? Um? Pasti majalah dong Majalah itu ya berarti tahun 87 pertama kali masuk kome ya. rasanya gimana senang. om? Oh seneng lah gila, kan orang manggil nama gue aja gue seneng. <laughs> Pada zaman itu gua masuk majalah mau ada. Iya. iya. orang manggil nama gue eh eh tuh seneng banget gitu. Ya normal lah ya, iya, ya karena emang iya. wah berarti kita sudah diketahui orang. Capaian, gitu. lah, pencapaian. Capaian, gitu betul. itu sih sebetulnya. Iya. Cuman akhirnya kan sekarang ini berubah kan. Berubah. Semua tuh udah berubah total gitu. Gak kayak dulu orang masih sempet naruh foto lu lu naruh foto idola lu, sama oh, iya, iya. hmm. lu sekarang siapa yang ngelakuin itu udah gak ada, yang ada lu foto selfie iya mungkin bareng yeah. sama dia atau siapa, so, jadi, ya. wallpaper, om. Se, jadi wallpaper, yeah, wallpaper ya, ya paling begitu, cuman kalau dulu itu sesuatu banget, artinya memang orang dulu punya waktu banyak, kalau sekarang orang udah gak punya waktu banyak buat hmm. itu, terlalu sibuk diri, diri mereka udah terlalu sibuk, karena ya, itu udah kan. era of distraction, nah yeah. jadi mereka sudah terlalu sibuk dengan sendiri masing-masing hmm. juga, termasuk artisnya termasuk Penikmatnya. Penikmatnya, penikmatnya, ya kita nggak bisa salahin itu faktanya begitu kan? Informasi ya. udah begitu banyak kan? Ya. Bener-bener ada yang baru. Sama mungkin ini ya, kalau ini dari dari pemikiran gua aja ya. Musisi dulu lebih fokus buat mikirin musik. Kalau musisi sekarang udah mikirin musik, mikirin konten kontennya. Ya, Betul. Konten, Betul. Ya. <laughs> Betul banget ya, itu. Ya, ya. Gimana tuh Om? Gimana Om? Kalau zaman ini nih, udah ya, harus ngurusin sosial ya, media lah. Iya, ya. suka, lu suka nggak suka men? Yes, kalau mau hmm. suka nggak suka oh, mau nggak mau harus ikutin terus ya. Toh 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 tidak sukanya lu tetap aja lu ada di situ akhirnya. Iya. Iya. Gitu Entah kenapa sebabnya gitu. Kalau lu masih bergelut di musik ya karena lu perlu juga memberitahukan ke orang ya, minimal hmm. itu. Iya iya. Ya, kan? Tapi kalau Om Ed nih uh, dulu awal-awal ya zaman-zaman SMA terus sampai mulai kuliah di apa? eh sekolah oh. di US oh, Ohio. itu kan, Ohio itu kan dari dulu tuh emang udah bercita-cita jadi musisi kah? atau kayak, ah ini hobi gue di musik, gue jalanin aja dulu gitu SMA tahun 79, uh -huh. gue diajakin sama temen gue ikut festival yeah. SMA-nya ikut festival, gue diajakin uh -huh. festival pelajar nih om ya? ah, uh -huh. festival band SLTA sejakarta uh -huh. Uh -huh. tahun 79, yang adain waktu itu Fakultas Kedokteran UI uh waktu itu gue mewakili, band kita mewakili SMA Cikini, Kini, hmm. Tercik hmm. nah eh, bandnya dapat nomor 2 waktu itu, hmm. gue gitaris terbaik hmm. Hmm. tahun itu hmm. Hmm. waktu itu 79 gue baru pindah dari Kalimantan, tuh ke Jakarta Oh. oh. bawainnya apa Tom? masih ingat eh. lagunya apa waktu itu sih bawain lagu Daerah ya, lupa gue judulnya Daerah, pokoknya lagu Bali-Bali Bali gitu kalau gak salah hmm, hmm. Sama lagu karangan temen gue sendiri, gue juga lupa judulnya Sama lagu barat tuh lagu Aduh lupa lagunya apa gitu bukan ingetnya itu gitu Lagu daerahnya gue lupa lagunya apa ya Lagu baratnya gue <tuk> lupa Lagu baratnya tuh lagu jazz malah Oh oke okay. Tapi kita yang waktu itu tampil paling hero Karena band saat itu Rata-rata jazz semua Oh karena fusion nah, lagi, kar lagi Karena memang lagi resursernya ya. itu eh fusion <tuk> Edane, eh ada-ada lagi Gue saat itu nggak bisa main jazz, gue bisanya main uh, rock aja gitu kan, mm. nah, jadi gue mainnya kayak ala rock aja gitu. Mm. Jadi ter terlihatnya gitu, kesannya gitu yang muncul jadi beda, beda rock. Mungkin karena beda, oh, ya. jadi kayak beda sendiri. Mm. Dan menonjolnya gue dalam artian akhirnya gue dapet gitaris terbaik itu, gue yakin bukan karena semata gue terbaik, mm. bukan karena terbaik, gitu karena beda aja. Karena beda. Karena beda. Yang lain clean, gue aja pakai distortion. Mm. Oh. Mm -hmm. Dan saat itu, distortion dan gitarnya tidak gue bisa bawa sendiri hmm. Gue harus minta ke di technical meeting Oh.. Gak boleh bawa gitar sendiri Oh gitu? Oh itu jadi gimana om? Ya disediain Lo mau gitarnya apa? Disediainnya dua gitar, Fender sama Gibson gitu kan hmm. Hmm. Ya akhirnya gue milih yang Fender gitu Ya ceritanya Strato Strato Amplinya juga dari sana juga? Dari sana juga uh. Gak bisa kita apa milih apa bawa sendiri itu nggak hmm. bisa. Berarti mintanya yang high gain emang Om ya waktu itu. Enggak, gua waktu itu minta distortion. Oh, distortion pedal. Hmm. Oh. Apa blender namanya zaman itu? Oh. Tone blender namanya. Tone blender. Wah, kita enggak semi -semi, gitu, nah. nah, semi semi fast gitu ya, semi semi fast. Ada ada lagu wajib ya, tuh? Ada justru lagu wajib itu lagu daerah. Nah, gitu yang kita gubah tuh. Jadi buat lagu daerah tuh kalau kesalahan gua. Harus di aransemen ulang. C... C Janger atau apa gitu, lupa gitu hmm. Ya di aransemen ulang Oh harus di aransemen ulang ya nah kita memang sedemikian rupa gitu yang lebih ngerok gitu progressive rock lah mm -hmm. gitu Us. zaman zaman itu zaman itu bang uh zaman masih bahala banget bahala <laughs> iya nah, tapi kalau nggak ada ada cerita itu nggak mungkin ada yang sekarang lah oh lah ya pasti yeah. nggak ya art artinya gue main kita memang dari era itu gitu mm -hmm. Mm -hmm. terus dari situ udah ya udahlah gue belum oh, sebelum belum pengen belum pengen, belum pengen masih tetap masih banyak ikut festival-festival ya, festival juga waktu itu festival cuma itu yang gue ikut nah akhirnya gue diajak sama yang tadi gue bilang tuh alumni ya, gue itu alumni ya. sekolah SMA gue itu untuk ikutan di operet proyek operet mereka itu ya. disitulah gue mengenal dunia rekaman oh kayak gini rupanya rekaman tuh gitu. dan akhirnya memantapkan untuk jadi musisi nah itu pas di luar gue oh, akhirnya itu berarti. pas gue di luar mm -hmm. ah gue pulang-pulang jadi musisi aja dah gitu oh akhirnya akhirnya benar akhirnya gue ya hmm. mulai terjun ikutan dengan teman-teman wadah mana Faris RM dan teman-teman Eki Soekarno Iwan Majid dan lain-lain ya Jalan akhirnya, terbuka lah ya dari terbuka. situ gitu oh. berarti ya udah ya balik dari US sana ke sini udah langsung fokus musik gitu ya gak musik. nggak pernah menjalani kehidupan normal orang-orang gitu yeah. ah, gua lamar kerja dulu kak gitu nggak yeah. nggak langsung ya gitu. Nah. tapi kalau dari secara sisi kesempatan kira-kira Uh, zaman dulu sama zaman sekarang lebih susah mana tuh kira-kira? Apa buat, nih kesempatan apa nih? Buat ini, buat menempuh jalur itulah gitu Gue mau jadi musisi gitu Kira-kira lebih gampang dulu kah atau lebih susah sekarang? Atau susah gue ngebandinginnya hmm. Kalau sekarang ini jauh lebih mudah sih Sekarang justru jauh lebih mudah? Jauh lebih mudah cuman repotnya lebih banyak saingan Oh iya itu. Ya. Betul Nah itu dia tadi kan uh, mesti mikirin konten, mikirin musiknya ya. juga Cuman semua orang udah bisa Iya hmm. Siapapun bisa dan kapanpun bisa ya. Kalau dulu kan Lu harus punya koneksi mungkin, hmm, iya, iya. teman ya, iya, musisi, sih. ada kesempatan Kalau zaman dulu tuh lebih nongkrong ya Om? Ya, lebih ke situ ya, Harus ya, nongkrong ya. Nongkrong, uh -huh. terus memang ya kalau lu beruntung dalam tanda petik ya Terpilih untuk menjadi terseleksi, menjadi salah seorang yang bisa tampil ya Masuk lu lingkaran itu minimal ya. Diajak mm -hmm. ngeband, akhirnya mungkin rekaman, gitu-gitu oh, iya. mm -hmm. Kalau sekarang kan mulai dari kapan pun bisa ibaratnya dari kamar lu sendiri yeah, lu yeah, jreng ngejreng tayangin YouTube muncul dah lu. Iya yeah, nah. Apalagi kalau lu bagus, udah dapat respon. Hmm. Tidak pun harus menjadi dalam tanda petik menjadi nontong uh, dulu pemain-pemain pemain band yang oh, katakan yeah. real dalam tanda petik yeah. real dengan lu sudah tampil bagus aja di situ, minimal kalaupun tidak lu jadi pemain YouTube. Iya, yeah. iya yeah. hmm. yeah, mm -hmm. kan. Dan oh. di, dan juga. Iya. Yeah. Mm -hmm. Dan ah. menghasilkan juga. Yeah. Ibarat, hmm. kata, ibarat kata itu jadi panggungnya dia gitu, Ay, gitu, gitu. gitu. memanfaatkan teknologi. Iya. Oh, iya, iya, ya memang begitu keadaannya gitu. gitu. Nah. Berarti kalau itu eksposur zaman dulu dan zaman sekarang emang treatmentnya udah beda banget. Beda nah. banget. <laughs> kalau dulu kan harus temenan sama ini, main sama ini, ya. nongkrong sana nongkrong sini. Ya, nah. oh, iya. iya. Jadi gimana lagi nih? Oh, kalau yang kita bahas berarti tadi kan udah God bless keadaan ini om. Edani. Ah, ya. Edani dia ngal ngalamin mengalami nama dia nih. Iya ngalamin. Yang dia ngilang di Bandung. Hmm. Nah ngilang. <laughs> Itu yang lari-lari. <laughs> yang yang ini, yang main di acara God Bless. acara God, God Bless. Oh. Harusnya udah naik panggung. Kita udah naik panggung dia belum nongol loh. <laughs> <laughs> belum nyampe. Lari lari. Berapa kena menit? Macet kena, macet. kena macet lu, ceritain lu masih yang lu yang cerita sudut pandang kita udah begini aduh aduh udah gimana nih udah di atas panggung udah diterponin manajer tadi tuh udah panik lu takut banget ya diomelin omet tapi akhirnya nyampe nyampe dari lari itu jadi pemanasan langsung ngajar kalau kalau waktu telat 15 menit gimana lu Aduh. Jadi yang main mentam siapa? om? Kalau misalkan gak ada, udah ada mau nggak mau sih ajar Hmm. Fajar waktu itu eksk eksklusif dipakai mau God bless kan, mm. so, makanya kita pakai Alvin. Heem. hmm. belum? Slow, tapi seru lah, seru lah. Sekarang slow waktu itu. <laughs> <laughs> Jantung mau pecah. Mau <laughs> dilempar <laughs> <Boleh> gitar. Lo <laughs> berani beranian tuh Vin. Ngobrolin Edani Om. Oke. Okay. Masih kan, God bless udah. Okay. Rekaman udah. Wow. Eranya Edan nih Ini re masih running nih Hah? Masih running, masih, masih running, masih running. Okay. Dari tadi running om <laughs> <laughs> Dari <laughs> tadi, tadi running Oh iya, siap Apa nih? Pertanyaannya Pertanyaannya uh, Dari semua album Edani yang, yang paling berkesan Sama favorit Gue tidak gak berani mengatakan yang favorit yang mana karena mm -hmm. Bukan gak berani, gak bisa mengatakan yang favorit yang mana karena Secara, secara penulisan, penulisan aja deh ya. uh. Karena gimana pun juga semua itu kan ya? kerjaan, mil kerjaan Oke. kita semua gitu. Mm -hmm. loh. Gua dalam hal ini juga ikutan di situ gitu. Cuman kalau bicara kesan, iya mm -hmm. berkesan ya. Ada yang berkesan yaitu 170 volt. 170 volt. Hmm. Gua katakan berkesan itu bukan karena dia semata hits, bukan mm -hmm. itu. Itu juga membuat kesan tersendiri memang. Mm -hmm. Tapi berkesannya itu karena disitulah pertama kalinya gue menjajakan musik gua ke produser hmm, yang terima di Sony. Ah, ya. Jadi setelah dengan Aquarius selesai, Aquarius sudah tidak mau lagi mengambil materi kita. Hmm. Dia mempersilahkan kita untuk mencari label lain. Hmm. Nah disitulah pertama kali gue mencoba mengapproach label-label itu salah satunya Sony. Dan itu cukup memakan waktu, hmm. tenaga dan hmm. semua mental bahkan. Hmm. Kalau misalkan untuk teman-teman yang Jaman-jaman sekarang belum tahu, belum tahu nih itu prosesnya gimana sih Om? Lumayan, jadi jadi zaman itu kan gue menawarkan itu tidak langsung setempat tadi terima. Hmm. Katakanlah dengan nama yang gue ada saat itu gitu. Kita bicara industri musik waktu yeah. itu yang masih uh -huh. dalam tanda petik relatif masih normal. Normal itu maksudnya bukan sekarang tidak normal. Normal itu artinya ada label di mana kita jual fisik yeah. CD nah. kaset gitu yeah. kan. nggak kayak sekarang beda gitu. Yeah, nah, nah itu. Kita bisa melakukan itu dengan adanya label dulu. Mm -hmm. ya kan kalau sekarang kan nggak dalam berarti relatif nggak perlu. Iya. Yeah. Yeah. Kalau dulu perlu. Gitu. Perlu banget dan, soalnya dan, mereka mereka ah, semua yang megang. Betul. Yeah, yeah, industri gitu. jalurnya. Nah jadi dengan kata lain mau nggak mau kita harus ke label kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah kalau label itu tidak mudah. Ternyata walaupun yeah. nama gua sudah ada. Iya. Yeah. Mm -hmm. Nah itu yang gua maksud dengan berkesan jadi dengan 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 nama yang katakanlah sudah gue sandang pun tidak jaminan gak ya, jaminan, dapat label gitu dapet ya dapet label ya. gitu soalnya label ya. pada zaman itu tuh raksasanya ya. dia megang TV, ya. oh, radio, ya. majalah, ya, ya kan ya. bahkan panggung hmm. media, ya, media ya, kan juga, panggung gitu. dan, juga dan dan mereka pun harus tahu betul siapa yang bakal dikeluarin iya dan materinya pun harus cocok menurut selera dia gitu kan iya hmm. Nah, itu cukup, cukup PR itu buat gua. Jadi pas meeting itu uh, langsung mendengarkan materi gitu? Iya oh. eh, dengan Pak Ian dulu. Mm -hmm. Jadi zaman itu gua bawa materi lagu, awal tiga lagu dulu. Mm -hmm. Eh empat laguan gitu. Empat laguan ke, 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 ke produsernya, ke Pak Ian dalam hal nah, ngomong hmm. Waktu itu ada judul lagunya di album 170 waktu judulnya Goblok.

Tapi nah, begitulah, tapi begitulah. Sorry nih Pak Yani, ini, ini cerita buat seru-serukan aja oh, tapi yeah, tetap yeah, yeah. Tanya, Thank You. <tuk> tapi zaman itu begitu. Terus dengar lagi lagu kedua, sama skip juga. Mm -hmm. mm. Lagu ketiga ada telepon, ring. Nih gue bilang kapan dengar? <tuk> <tuk> dan itu dan itu setiap kali gitu gue tangkep kayak gitu. Mm. Bahkan ada kesan nih gue jangan-jangan dia belaga nih gue bilang ya. Mm -hmm. Aku gue menganalisa sendiri gitu, jangan-jangan hmm. dia ini mencoba dengan kegiatan dia yang super sibuk tersebut nempel nggak nih lagu? Oh, hmm. itu analisa gua ya. Betul, hmm. betul betul betul. Dan akhirnya kita lolos. Hmm. Nah itu ada cerita tersendiri lagi. Jadi setelah kita lolos itu, lagu yang membuat kita lolos itu judul lagunya Kau Ku Genggam. Hmm itu lagu yang dalam tanda petik the mellow paling de, paling mellow Edane punya hmm. selama karir Edane ada di eh, di, di industri dan gue sendiri percaya nggak percaya ada lagu itu dan gue yang bikin <laughs> <laughs> gitu. dan dan lagu itu semata karena mencoba segini masuk nggak nih gitu kan hmm. Hmm. bener masuk oh. Dan gua tidak, bereks, tidak berharap itu dijadikan jagoan. Iya. Yeah. Mm. Buat nembus doang, gitu yeah. kan. Tapi ternyata tuh dia mau jagoan. Makin panik gua. Waduh, bahaya nih. Akhirnya bikin video juga sih. Mm. Gitu. Cuman, waduh. Nah cuman, waktu itu di tengah-tengah proses akhirnya kita mau jadikan itu video. Si... Sony akhirnya menelepon gua untuk merubah lagu yang akhirnya dijadiin video. Hmm. Didahulukan yang ini, jadi ada dua lagu akhirnya dijadiin video itu. Hmm. Kau ke genggam itu sama Kau Manis Kau Iblis. Hmm. Nah, akhirnya dipilih Kau Manis Kau Iblis. Nah ternyata gue juga baru tahu Kau Manis Kau Iblis ini salah satu orang yang berperan memilihnya itu adalah Mr. Steven Santoso. Oh. oh, yang memang waktu itu juga mengebantu kita di banyak hal gitu ya hmm. di urusan sound gitu. Dia yang mengatakan ke Pak Ian saat itu, kalau mau edan yang baru Pak jangan yang ini, yang ini, yang tadinya lagu ini terlewatkan waktu dia denger itu. Hmm. Salah satu lagu yang di skip juga yang di itu Pak. yang salah satu yang di, di skip juga sama dia. Hmm. Akhirnya itu dipakai dan ya habis itu ya udah lagu itu yang membuat kita justru akhirnya jadi Edani muncul lagi gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi itu lagu udah fix gitu dari awal di propose ke label gitu sampai udah jadi bentuk finalnya itu ada perubahan nggak? Di rekaman ada perubahan. Di rekaman ada perubahan. Di rekaman waktu itu waktu belum belum cun, belum, belum cuma Oh. Masih standar bro. Masih waktu itu kita curnya di E. Di Tapi e. kok nggak enak ya Trisone nyanyi kok kurang nih gitu kan nah itu lagu-lagu salah satu lagu satu-satunya lagu yang mixingnya belakangan hmm. dimixing oleh Stephen, Stephen akhirnya itu hmm. dimixing belakangan karena kita akhirnya merombak tuh lagu keynya keynya kalau secara struktur lagu emang udah udah fix. begitu oh, udah nah. fix dirubah keynya menjadi ke A akhirnya gue pakai cun apa cun A low A itu hmm, itu hmm, sih gitu. nah terus kan setelah dari situ nggak hmm. lama Album Time to album Rock. Time to Rock. Nah. Yang ada ini nih ada Cryout. Cry Jadi osnya Spiderman. Spider nah Cryout album Time to Rock itu ya kelanjutan mm. itu di Sony ya, lanjut di Sony. Tapi by the way gue udah melambah ke komputer. Mm -hmm. Itu dibicara rekaman era komputer. Mm. Pertama kalinya gue punya uh, proto saat itu. Mm -hmm pakai protus kecil tuh. Digi kosong kosong. Oke. Digi kosong kosong berapa tuh ya? Pokoknya kecil lah protus itu. apa? Mm -hmm. Reknya. Mm -hmm. Reknya. Mm -hmm. era, era awal sebelum sebelum yang muncul di kosong kosong sebelum eleven rack lah mm -hmm. ya gua pakai itu dan untuk gitarnya gua pakai gitar port huh? gitar portnya segitiga Line 6 Oh gitar port Gitar port uh, ya uh, 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 uh. Yang segitiga tuh hmm. ya, nah, Gue iya. pake itu Oh Itu pengerja, pengerjaan berarti di? Rumah. rumah Di rumah Udah udah bisa lebih santai om berarti lebih om santai. Hmm. Lebih, santai. lebih santai Gak dikejar-kejar dikejar-kejar yeah, yeah. Cuman drum tetep di studio karena kan yeah. Butuh. Butuh, yeah. Room. butuh Butuh room, room. Yeah. room. Itu uh, proses rekaman drumnya di mana? Di studio di Pecenongan tuh studio 18 ya Oh iya Studio 18 Lalu waktu itu ya. udah ada, udah ada. Om, om Fajar juga ada punya studio. Hmm. Yes. Baru, -barunya. Uh, baru barunya. Baru barunya. Hmm. Hmm. Tapi uh, pengalaman pengalaman gue juga tuh dulu studionya Om Fajar tuh paling lengkap alatnya. Oh lu hmm. pernah rekaman sana? Sering om dulu. Oh gitu. Uh -uh. Jadi emang udah dibilangin, ini kalau rekaman di sini mah nggak perlu bawa apa apa. Pantas si Fajar eh lu waktu gua nggantiin udah <laughs> <laughs> sering kalau aku emang ngikutin Om Fajar tuh udah lama, oh. dia kan sering dulu kan salah satu drum hero uh -huh. saya uh -huh. juga kan di Edani juga, ngikutin uh -huh. albumnya terus sering nonton Edani manggung terus uh, uh -huh. dia kan dulu sering klinik uh -huh. drum klinik, jadi uh -huh. emang sering ngikutin dia. Pantes, uh -huh. jadi dulu tuh Edani kalau ada berhalangan Fajar itu ini almarhum Bakar. Uh -huh. Uh -huh nah terus rekomend salah satunya juga yang selain alternatif sebelum Bakar meninggal juga sih sudah Alvin oh. hmm. akhirnya dengan dia lah, ada juga cerita-cerita iya. <laughs> yang hampir dilempar gitar <laughs> <laughs> tapi serulah oh. iya. dia ngebut mulu malah iya. ngebut <laughs> <laughs> jiwa muda iya. yeah. masih galau galan dulu mah terus ini om masuk original soundtrack spiderman tuh waktu itu om eh. itu kan, ya, nah, nah, kan karena berarti karena di label sony juga karena label sony karena di label oh, sony Karena jadi juga sony, sony yang picture waktu ya, itu ya. kan si riff juga pernah di OST yeah. yang pertama du gitu duniaku dia ya Ah, itu dia nah kalau yang itu diminta didahulukan jadi kita dalam rangka bikin album nih <coughs> mm. time to rock, kan salah satu mau gak mau didahulukan gitu kan oh buat special request special request waktu akhirnya terbesit itu gitu itu aja sih. Terus setelah setelah jadi original soundtrack Spider-Man, Om Ed sendiri nonton gak Om Spider-Man Om? Nonton, nonton nih. Ngikutin nih. Cuman kan itu, ya. itu emang, tidak ada di film, itu adanya iya, 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 di soundtrack. Ada soundtrack. Ya, soundtrack. Di sini itu emang emang lagu ini dibikin untuk soundtrack ini atau? Iya, jadi sebetulnya itu bu. Request gitu. Itu itu untuk range itu region Asia, iya, iya. kalau tidak salah. Jadi kita itu kebagian gua, di Indonesia nya kita. Kalau yang Australinya band apa gitu, itu tiap-tiap region tuh beda-beda. Iya. -beda yeah, yeah, yeah. Nah kita ke bagian yang di Asia, mm, 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 kalau mm. menurut ceritanya ya. Yeah, yeah. Waktu itu kita ya iya aja, disuruh diminta <laughs> ya. Bikin. Bikin. <laughs> gitu. Tapi itu uh, ini sih dobrakan sih om. Iya. <laughs> yeah, kalau menurut, gue dulu gue dengerin lagu cry out sih brutal om gitu ya iya so, itu mengambil so, so ini brutal. juga lah maksudnya pasar yang muda-muda yang karena iya. dari Spider Mental. Mm. Jadi juga. kan sebetulnya album Time to Rock itu kelanjutan dari 170 Volt. Mm -hmm. Tapi karena waktu itu semulai, mulai mulai gam, bukan gamang mulai bergeser juga industrinya dalam artian mm. trennya. Mm -hmm. Akhirnya uh, Time to Rock itu ada kesan kita balik ke rock gitu. Yeah. Mm. Mm tapi juga bukan berarti kita balik artinya ini saatnya kita ngerok lagi uhum. juga bisa. Makanya oh, gitu. ada lagu Time uh, Rock in 82 ya, rock yeah, 80 80 itu, 80. itu salah satunya itu itu menggambarkan musik rock rock 80-an tapi di, di disuguhkan dengan hybrid lah. Yeah. Hmm. Campuran rock dulu dan rock sekarang modern, modern lah modern. gitu. Ya era-era Time to Rock itu seperti itu sih sebetulnya. Makanya Edan itu Edan itu karena sudah terlanjur terbagi dua. Jadi di satu sisi ada uh, penggemar lawas, mm -mm. yang memang fanatiknya model-model lagu Ikuti, mm. lagu roba gitu kan, yang kita bisa salahkan juga, mm -mm. itu mereka terkesannya dengan itu, gitu kan. Nah, tapi di sisi yang lain, semenjak album komanis Manis Kau Iblis itu muncul, ada penggemar angkatan baru, mm -hmm. yang memang taunya lagu-lagu model begitu, mm -hmm. gitu kan. Nah, itu gimana kita cara ngejebataninnya nih, gitu. Yeah. Time to rock itulah sebetulnya. Cari tengah-tengahnya. Cari tengah. Karena di 170 volt gue inget banget. Itu kita bener-bener jadi kayak band baru. Walaupun kita band lama. Yeah. Jadi kayak muncul lagi yang bahkan orang gak tahu. Nah makin itu juga. Mm -hmm. Sebenernya sebenarnya makin lama makin modern sih. Bahkan, bahkan setelah apa namanya, time to rock ini terus kan. Uh, album Edan ya, ya album 2010. Edan. nah itu, itu lebih metalcore, metalcore lagi tuh. <laughs> Tapi intinya intinya sih sebetulnya buat gue waktu itu. Ya mungkin kan kita main. Hmm yang mungkin kita kejar main tidak kita tidak berusaha menjadi yang death metal juga nggak mungkin kan bukan mm -hmm. bukan di situ kita gitu mm -hmm. atau grindcore kayak dulu tidak masalah <laughs> <Jangan> kan <asa. laughs> <Jangan dong. laughs> nggak juga nggak mungkin kita juga di situ gitu yeah. cuman gua gua tuh suka gitar mm -hmm. jadi unsur-unsur gitar yang memang mungkin gua mainkan gitu itu gue mainkan mm -hmm. nah kalau secara musikal gua suka melodi rock uh -huh. juga uh -huh. di samping standar rock standar gue uh -huh. melodic rock gue cukup suka gitu ya dalam hal ini kita bicara melodic rock tuh lebih banyak umumnya ke punk ya walaupun gue bukan uh -huh. bukan hardcore punk gitu bukan uh -huh. cuman musik-musik melodic kayak gitu-gitu gue suka Green uh -huh. Day gitu gue demen gitu uh -huh. nah itu sebetulnya di balik itu gue gue lakuin itu Cuman kita kan nggak mungkin ngeklaim sebagai band pang. Ya, hmm. betul. Makanya kenapa lagu kayak misalnya Time to Rock uh, bermelodi yang menurut istilah gue tuh kotak-kotak. Kotak-kotak tuh artinya straight melodic mayor gitu. Oh, iya 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 ya. ya, ya, ya. Paham, itu paham. bukan yang bluesy. Iya iya iya. Ya. Kan? Nothing, nothing, nothing. Nah, itu yang gue lakuin tuh di album 170 volt dan Time to Rock. Hmm, hmm, hmm. Beda dengan yang era-era sebelumnya yang bluesy gitu, bluesy, iya. yang lebih cenderung banyak blues-based berbasis blues gitu nah. ini lebih kotak-kotak, nadanya tuh lebih mayor gitu. ya. itu sih dipadukan dengan itu semua dipadukan juga dengan heavy gitar gitu hmm. berarti kalau Om Ed sendiri, emang kalau dengerin musik apapun aja berarti Om Ed? apapun selama itu memang masuk di kuping gua aja nah, yang enak, aja. <laughs> yang enak <laughs> aja yang enak aja, aja yang enak, enak aja. aja gitu cuman kalau sekarang udah udah nggak terlalu sanggup lagi gue juga ngikutin memfollow yang bener-bener detail ya mm -hmm. secara umum aja karena udah terlalu banyak iya, terlalu enak. baik enak. banget subgenre juga sudah banget. terlalu ah. banyak ya, ya. dan akhirnya nggak bisa follow juga gitu yang ada ya dengerin aja gitu mm -hmm. dan sekarang apapun kayaknya ada kan iya semuanya ada melodik dan yang sampai bercampur scream, Ah, udah semuanya ada. Ya, apa ya, ya. udah nggak ada yang ada? Ya, semuanya hmm. udah ada. Udah nggak ada yang nggak ada, ada semua. Iya. Hmm. Terus kalau ini Om, lima lagu deh Om, favorit Om Ed rekomendasi gitu buat dengerin lu harus dengerin ini nih gitu. Waduh. Band, band atau lagu? lagu? Lagu. Band boleh juga. Yang lagi didengerin belakang ini. Yang lagi didengerin nih Om. Wah, kalau yang lagi didengerin udah gak tahu apa ya karena kalau arti di didengerin itu kan berarti kan intens iya yeah. yeah. tapi kalau se sekelebat mah, gue tidak mengkonsider jadi didengerin huh. Oh. Uh, uh, uh. kalau mendengarkan yang intens itu justru di 2000-an terakhir itu di 2005-2006 eranya MTV uh, CD MTV itu yang ada kem apa.. Ke kemaira apa si oh, era-era itu tuh uh, yang udah bujar uh, uh, tuh Ya era-era itulah maksudnya itu tuh itu juga tidak dalam artian yang gue merekomen ya mm. karena kalau gue merekomen itu justru yang basic. Mm. Kalau gue sebetulnya rekomend itu gini loh maksud gue uh, sekarang itu tidak ada alasan untuk mendengarkan ini untuk menjadi apa. Iya mm. yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena uh, apapun apapun gitu. Cuman satu sih uh, kalau boleh sih ya masih gitu bahwa kalau mendengarkan musik di sembilan sembilan puluhan kesana. heeh. Mm. Ke, ke ke belakang maksudnya oh, bukan, ke sembilan, ah, bukan sembilan bukan sembilan atas hmm. itu banyak benefit yang bisa diambil hmm. apa aja hmm. tuh benefitnya Iya artinya basic basicnya karena kalau bukan sekarang itu berarti tidak ada kenikmatan bermusik bukan hmm. kalau sekarang ini kan polanya sudah terlalu banyak ya hmm. sudah su sudah susah didetek yang detailnya seperti apa. Nah kalau era-era yang 90 ke belakang, mm -hmm. itu kita masih bisa follow tuh. Yeah. Nah itu yang kalau kita bisa follow, itu yang bisa membentuk ini kita, mm -hmm. apa, apa sih rasanya? Referensi. Referensi. Uh, secara, secara beat, secara mm -hmm. rasa, mm -hmm. secara feel khususnya. Yeah, mm -hmm. yeah, yeah. Kalau dulu itu lebih, musik itu kan lebih mengalun, kalau yang di era 90-an ke atas, itu lebih banyak bagaimana lu bikin surprise. Iya. Yeah, yeah, makanya beat changes banyak, berubah yeah, oh, tempo. berubah wow. tempo. Oh, Dream Theater 90-an ya. Iya. Iya, dulu Dream Theater kasusnya beda. Beda. Dream Theater itu dia progresif metal ya yeah, disebut jadi bisa dikatakan seperti itu yang berangkatnya dari progressive rock. Yeah. Yeah. Yang memang sudah melakukan hal tersebut di era era 70-an pun sudah melakukan itu. Oh iya yeah, yeah, Nah, cuman beat changes yang gue masuk di sini tuh, mm. yang tadinya itu hanya di musik progresif muncul akhirnya di musik yang standar. Yeah. Hmm. Salah satunya Pantera yang ngelakuin. Iya. Yeah. Ya yeah, kan? Mm. Yang tadinya apa jadi berubah jadi apa. Mm. Dulu musik standar gak ada, dulu musik standar ya jalan. Yeah. Yang bisa nah, melakukan kayak gitu itu pro musik progresif justru. Iya. Mm -hmm. Nah, kenapa gue bilang beda, Dream Theater, uh, Dream Theater bukan ba gak bagus, bagus gitu. Mm -hmm. Cuman, maksud gue, ya itu 90-an ke belakang. Ke belakang. Mm -hmm. Bahkan sampai yang ke tidak salah lu mendengarkan Led Zeppelin. Iya. Yeah. Mm -hmm. yeah. Walaupun lu tidak harus menyukainya. Iya, yeah, betul. Mm -hmm. yeah, kan? Betul. Tidak salah gitu, cuman kalau yang sekarang ini ya bukan berarti juga tidak ada ya, gua rasa anak-anak sekarang jauh lebih kompeten untuk mengatakan yang mana hmm. Cuman kalau gua mengatakan tadinya gua bilang terlalu banyak itu karena gua udah gak sanggup denger aja udah terlalu banyak Tapi Bo emang emang terlalu banyak terlalu banyak. Ya itu emang, dia betul. Emang iya terlalu banyak jadi karena, terlalu karena banyak. perkembangan teknologi dan informasi Yang masif Dan nah. gak bener benar gampang banget sekarang bikin album betul, gitu kan betul, digital, iya. jadi emang ya Terlalu banyak referensi, jadi terlalu banyak referensi hmm. yang memang akhirnya lu tidak follow lagi, dan lu tidak bisa, tidak punya kesempatan menikmati. Iya, yeah. karena terlalu cepat itu, karena terlalu banyak, dan terlalu hmm. low, jadi lu terlalu dilimpahin banyak yang mana nih, yang, yang mana gua harus dengerin. Hmm. Iya, makanya nah, berarti 5 lima, lima album aja kali ya, yang dulu dulu. Oke, okay, kalau yang dulu dulu gini, kalau yang dulu dulu jelas gua yang membentuk yang Om, om eet nih. nih, yang Om Jadi eh, kan uh. yang yang akhirnya membentuk gua itu justru awal album Van Halen, oke, okay. hmm. awal albumnya tuh, album pertamanya Van Halen. Hmm. Terus uh, AC/DC Back in Black, Back in Black, Back in yeah. album Back in oh. Black. Terus ini dua ya, Betul. Led Zeppelin, Led Zeppelin itu itu tidak itu, itu sebetulnya bingung tuh Razia Plin karena di albumnya dulu tidak pernah ada judul. Hmm. Oh. Cuman kadang disebut juga House of the Holy. Hmm. Pokoknya album itu album ke. Dulu kan pakai nomor ya kalau Led Zeppelin ya. Yeah. Kalau pakai simbol. Ya, uh, Zeppelin tuh ada yang pakai nom, ada yang pakai judul, ada yang enggak. Hmm. Hmm. Zeppelin Pokoknya Zepp, Zeppelin yeah. yang yang ada lagu The Song Remain the Same. Song Remain the Same itu Ah itu bentar nah, bisa dicari. Itu cari aja. The song nah. Remains the Same. Ngomong-ngomong nah, The Song Remains the Same. Jadi di album Edani 170 Volt itu ada judul lagu namanya zep 170 Volts. Hmm. Itu menceritakan orang belajar lagu Led Zeppelin dengan segala dengan 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 uh, suka dukanya terus dihimbu dihimbuhi dengan guyonan dia gagal menjadi rock rocker hmm. akhirnya lagu itu karena mati lampu, <laughs> jadi listriknya mati maksudnya, uh -huh. jadi jadinya mau ngerok jadi ngepop gitu. <laughs> <laughs> itu 170 volt, nah 170 volt, ZEP 170 volt itu musik inspirasinya itu the song remains the same. Dari lagu Led Zeppelin itu, nah, itu jujur tuh cara kece itu Led Zeppelin. Hmm, gitu, gitu. Tapi cerita lagunya orang belajar lagu Led Zeppelin berjudul Black Dog. Oh, gitu <laughs> tiga, berarti hmm. dua lagi. Ah, gitu. Hmm. skor tiga berarti dua lagi apa ya? Black Sabbath yang sebetulnya nggak terlalu sukses. Dua album Black Sabbath yang nggak terlalu. Satu album yang nggak terlalu sukses. Hmm. Satu album lumayan sukses. Black Sabbath yang uh, Never Say Die. Never Say Die. Itu album 78 kalau nggak salah, judulnya Never Say Die apa-apa itu. -apa. Ada lagunya judulnya Never Say Die, hmm. itu terakhirnya si Ozzy Osbourne. Oh. Sebelum dia bikin solo. Sebelum dia bikin solo, hmm. jadi habis itu dicabut dari Black Sabbath. Nah satu album ini salah satu juga yang uh, boleh dire direkomend karena cuma 5. Iya. <laughs> Ya kalau mau lebih ke apa apa Om? Gak itu. <laughs> Sebentar kelebihannya itu, <laughs> uh, maksudnya nyungguhnya eh, cuma sampai situ. Itu Black Sabbath yang Heaven and Hell. Heaven and Hell. Ronnie James Dio. Eranya Roni Ronnie James Dio. Ya, era gitu. Mendiang Ronnie James Dio. Yang tokoh, bisa dikatakan tokoh metal. Yeah. Tokoh metal. Yang bikin hand -sign. Yang Bikin hand -sign. Ah, nah. Jadi kalau lu nggak lu nggak tahu Ronnie James James Dio, jangan pakai ini katanya. Yeah. <laughs> <laughs> itu itu itu. itu itu SMA gua tuh, dan itu mengagetkan. Gua mengenal Ronnie James Dio itu, dia vokalisnya Rainbow. Iya. Sebelumnya dia pernah ada grup namanya ELF. I-L-F e gitu. Rainbow itu gitarisnya... Err... Uh, Ritchie Blackmore. Blackmore. Nah, waktu di itu Propo. dia masuk Ritchie Blackmore. Yang membuat waktu itu gua sangat terkagum dengan band itu Rainbow. Karena saat itu, itulah pertama kalinya gua dengar musik dalam itu keras. Mm -hmm. Karena musik-musik yang di Purple, Led Zeppelin, itu kan musik-musik abang gua Iya hmm. yeah. Itu era-era abang gua punya itu hmm. Kita mengenalnya, tapi yeah. itu era-era abang gua Nah di era gua SMA Itu Rainbow itu hmm. SMP SMA sore SMP SMA Nah SMP pas Rainbow Oh ini kita harusnya di Purple punya band baru gitu kan yeah. Tapi sangar vokalisnya Nah Berarti yang, ini musik-musik yang dimainkan di lingkungan rumah ya? Ya. Yeah. Dan itu si vokalisnya adalah si Ronnie James nah, Dio juga. tersebut. Hmm. Nah kita tahunya dia vokalisnya Rainbow. Hmm. Nah di zaman SMA ternyata dia keluar dari Rainbow masuk Black Sabbath. Hmm. Wah wow, makin sangar Black Sabbath-nya kan. Yeah. Wah, ini, wah ini lebih gila ini gitu. Itu tuh. Hmm. Itu yang yang membuat wah kayaknya lima kurang om tujuh deh om <laughs> itu yang gue inget yeah. sih Lawar, nawar lawar nawar nggak apa-apa oh banyak sih ya tapi hmm. yang jelas gini deh buat fairnya mungkin Indonesia juga perlu gue masuk oh, ah. betul betul, yeah, betul ya. boleh boleh, betul. boleh yang Indonesia jelas uh, musik pertama kali yang gue dengar waktu itu uh, bisa dikatakan bener-bener terasa rocknya itu God bless mm -hmm. album pertamanya yang waktu itu ada lagu uh, self title sih jadi mm -hmm. lagu yang terkenalnya humanitas bukit sebukit, Huma. hmm. cuman lagu rocknya banyak waktu itu rock di udara gadis Binal, setan tertawa hmm. itu wah itu yang membuka gua oh, gila ternyata ada band Indonesia yang kayak gini gitu hmm. itu lokalnya tuh enam <laughs> enam lagi dong oh. <laughs> apa ya <yang>? banyak sih <laughs> Tapi itulah, cukuplah. Cukup, ya. itulah cukup, cukup, cukup lah. Cukup. Cukup, cukup. Lah. cukup lah. Yang lambda biar kayak tadi kan. Oh Six. satu lagi, satu lagi. Uh, agak terlambat. Ini. Farbion Driven. Farbion Driven, Pantera. Pantera. Pantera, Pantera. Jadi Pantera, Pantera. Jadi, Pantera itu. Gue berterima kasih banget sama mantan kru gue almarhum. Si Daus. Mm -hmm. Waktu di 90-an awal itu dia kakaknya ngomong-ngomong dia kakak kakaknya Irfan Borneo oh, yeah. dia jadi dulu dulu jadi kru gua dia tuh yang ngonjok-ngonjokin gua tuh Pantera bang dengerin Pantera dong bang gitu wih ini gini lu dengerin dengerin gua bilang mana Pantera kasihnya? tanya. akhirnya dia yang ngasih gua dengerin di situ gue bilang anjir ini orang gila <laughs> <laughs> ah di situ berubah tuh makanya akhirnya cara ininya gue berubah juga pola pikirnya Cara, oh ternyata mereferensi ya, nah, ya me berubah juga dari itu semenjak 90 baru tercapai walaupun tidak 100% itu di album 170 volt ke atas hmm. tapi dulu gejolaknya sudah gue rasain dan mulai mencoba-coba tuh di album Borneo hmm. yang tadi itu turun sampai drop C uh, drop, drop C, 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 C itu gitu cuman tidak secara menyeluruh hmm. karena vokalnya belum ke situ hmm. gitu. Nah ngomong-ngomong di lagu lari tadi yang gue sempat mention Di album Borneo tersebut, dulu pernah hampir gue Pake feature vokalisnya Almarhum Krishna mm. Oh bisa, nah, oh, bisa suckerhead? Iya, nah, yeah, bisa head. Head. Di bagian tengahnya tuh ada interlude Yang gue coba pengen pake Ini asik juga nih kalau gue masukin vokalnya Apa, vokalnya si Krishna asik juga nih kan mm -hmm. Tapi for some reason akhirnya tuh gak jadi, akhirnya gue isi lead Gitar aja gitu Oh ini buat bahan juga nanti kalau misalnya mau dicari musik-musik apa yang sekiranya mau menggambar, apa yang gua gambarin. Yeah. Judulnya Lari, ya mm. itu di album Borneo, mm. jadi itu tidak ada embel-embel Lari dua atau Lari satu enggak, mm. Lari, Lari Papi. judulnya. Lari. Nah kalau Lari dua tuh adanya di album 170 Volt, jadi mm. jangan sampai salah. Oh. Yeah. Nah jadi yang tadi gua mention bahwa ada Heavy Gitar, itu di album Borneo justru mm. mulainya. Album Borneo itu mulainya, cuman belum vokal. Uh -huh. Nah, vokal baru terwujud di uh, album 11 oh. gitu. Tapi kalau heavy gitar tuh udah dari tahun album Borneo oh. hmm. hmm. Ini buat teman-teman yang mau ngulik bolehlah di kulik Spotify-nya. Ya, yeah. <laughs> mau didengar. Oh, uh kalau -huh. di Spotify belum muncul. Oh, berarti di YouTube om ya? Di YouTube, karena kita oh, baru yari, mau. ya dari ini ya albumnya. Album ah, ya. karena kita di baru game. baru mau mengurus soal publishing. Oke, okay. karena hmm. lagi di take down. Oh, lagi oh gitu. Berarti ini lagi, lagi mau ganti kosong. publishing Om. Eh uh, waktu justru pihak pihak aquarius kayaknya men take down karena tidak kita belum ngurus publishing. Oh, oke 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 oke. Tapi di di YouTube bertebaran itu. Uh -huh. Album Borneo, judulnya Lari Borneo Borneo itu sendiri, yeah. terus ada juga judul lagu Free Granny. Itu semua heavy gitar. tuh hmm. ya bis, locu terus eh uh, apa uh, permuting gitu-gitu. Oh, hmm, hmm. Nah, kalau yang 170 volt, ya tau lah gitu lah. Ya. Era kita, kita era juga. Ya, kalau saya kan? dengerin dari era itu om nah, jujur. Itu dia. Om. Di di era itu yang lebih terwujud karena vokalnya juga ada, hmm, ada growl-nya gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu sih. Om, saya punya pertanyaan. Slayer atau Metallica? Dan kenapa? Kenapa dua-dua? Kenapa dua itu? <laughs> ya antara <tuh> biasanya emang pertanyaannya itu. <susur> <laughs> Oke. Okay. Slayer atau Metallica? Gua gak gak mau uh, terlalu jauh karena gue tidak terlalu mengenal. Mm -hmm. Tapi gua kenal musiknya. Mm -hmm. Tapi kenapa gua gak mau juga ikutan? Mm. Ikutan yang gak mau mainstream. Iya. Mm. Yeah. Jujur mm. kalau untuk menikmati musik gue masih dengar Metallica. Mm -hmm. Tapi kalau banyakkan orang pasti pride-nya Slayer. I know that Kalau Meta Liga kan pasti ah gitu. Uh. I don't know. Tapi itu itu yang gue tangkap. Gak apa -apa. Kita kalau saya sih pribadi suka dua-duanya. Yeah. Kalau gue suka Exodus. Exodus <laughs> Kenapa makanya kenapa gue nanya dua itu? Oh, <laughs> <bener>. yeah. <laughs> yeah, yeah, right. Mungkin pertanyaan lu terlalu ini, Fin. Mungkin oh, gue mantep nih. Oh, oh misalkan betul. gini, ini di satu masa kita nggak tahu ini ber berandai-andai aja. Hmm. Van Halen manggung di Ancol, ya. Yeah. Yeah. Pantera manggung di Gbk. Di hari yang sama, di jam yang sama. Omet oh, pilih nonton yang mana? <laughs> <laughs> betul. <laughs> betul. <laughs> Jadi, Dime itu hero nya Van Halen men iya mm -hmm. Gua hero nya dua duanya nah itu <laughs> nah, iya itu maksudnya Wah. gitu <laughs> di ini konser satu di Ancol, satu di GBK di jam yang sama Om Ed harus milih, kayak bisa pergi dua-duanya kecuali Omet bisa membelah diri Heeh. Uh. <laughs> ini <laughs> final final tour nih ya, Om final tour oh, ada jawabannya gue? apa? ada gua jawabannya Tonton di Youtube enggak, <laughs> enggak pasti di kenapa? Hmm. Karena panel gue udah udah ngeliat. Oh. Oh. <laughs> oh. Masih nonton Pantera. Sayangnya gua gak sempet ngeliat Pantera. Hmm. hmm. Panel gue udah pernah ngeliat dulu di LA. Berarti ini jawabannya juga, apa namanya, gue salah pertanyaan mungkin. <laughs> <gua terlihat>. <laughs> <laughs> salah semua. Iya. Tapi kita tahu lah Om Ed kan emang. Gue tuh gitaris sama... banyak, gue suka main. Iya. Yeah. Gue gitaris banyak. Uh, jelas kalau Dam, Dam tuh di bawah gua malah, hmm, hmm. kemudian di bawah gua dia dia 64 ya, gua 62, dua hmm. kelahiran. Hmm. Hmm. Tapi gua suka mainnya gitar. Dia hmm. tuh maksudnya old schoolnya tinggi banget. Yeah. Yeah. Gitar yang memang membuat gua melihat berubah melihat itu, jelas Van Halen. Nah nggak bisa lepas lu dari ECDC. Hmm. dc ACDC nggak main nggak main kayak gitu, cuman lu nggak dapat kalau nggak dengar itu yeah. itu buat dua ya, ya yeah, ya. Yeah. Nah si Dam ini itu, itu dunia yang berbeda. Dia punya bahan dari Steven Helen tapi dia bikin sesuatu sendiri gitu. Tapi gua denger gitar banyak, yeah. banyak gua dengerin. Relatif hampir semua gitaris gua denger. Gitu. Ya. Tapi emang Dembek emang hero banget sih Emang iya Bagi banyak gitaris emang Iya hmm. uh, gitu uh, Terus juga Panteranya juga hmm. ya. Cuman memang uh, uh, Apa namanya uh, Dia menurut gue masih termasuk old school Dembek? Masih termasuk ya. old school Bukan kayak gitaris yang sekarang-sekarang kan ya, Yang emang ya. mainnya udah Sangat-sangat ya. apa ya Sangat presisi dan apa Kalau dia masih blues Masih, itu. masih. Cuman dia dia punya tone sendiri gitu loh iya dia oh, ya, karismanya ya. juga gawat kok. nah hmm. jadi Pantera itu ibarat Van Halen versi metal hmm. ah nah, ya udah Van Halen versi metal tuh dia udah Pantera itu berempat sama berempat nah, sama berempat Rusuat kakak adik ya, sama kakak adik sama ya. kakak adik kan cuman yang satu bungo bungo hmm. <laughs> teriak teriak, <laughs> scream, growl yang satunya melodius, melodius. gitu aja hmm. Kalau disdang ada popi-popinya. Ya, ya, ya. Cuma om. Van Halen ngebuka semua orang, ngebuka mata Lebih semua. Lebih luas orang. dia. Ya. Om ini pertanyaan, ya, ini om mungkin titipan lah. <laughs> Van Halen kan punya dua vokalis nih om, ya. David Lee sama Sammy Hager Yes. Kalau om Ed sendiri, yang mana om? Gue suka mana? Gue follower jelas Van Halen itu gitu. Dan gue harus mengakui gue menikmati David Lee sebelumnya tahu Sammy Hagar. Mm. Bahkan gue orang yang paling anti Sammy Hagar. Mm. Karena Sammy Hagar zaman itu jujur ngomong di era itu rada-rada sengak. Oh yeah. <laughs> uh... iya. siapa sih gitu penyanyi kayak gimana banget gitu kan nggak 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 asik gitu. Eh masuk Helen pula dia. <laughs> <laughs> wah gue bilang gitu, aduh, karmanya fan tuh, karmanya fan. walaupun lagunya ya semi hega tidak tidak berarti jelek juga, yeah. gue tahu beberapa karena muncul di MTV kan, ngomong-ngomong hmm. gue ke Amerika itu MTV umurnya baru satu tahun, wah lagi lagi seru-serunya om ya, ya. Seru tuh, dan akhirnya muntah juga gue dengar musik segitu banyak sih <laughs> <laughs> oh bisa ah, dia mau um, diputar diulang-ulang lagi yeah, kan dia matlek yeah. lu apa def leppard awal-awalnya tuh mm -mm. salah satu band favorit gue juga tuh Poppy, heavy metal pop gitu yeah. kan cuman balik lagi itu Sammy Hagar gue liat di situ oke gitu kan nah waktu itu van halen gue tidak dengar vokalisnya mm. cuman gue menda menda mendapatkan oh ini ciri khas van halen gitu jadi ada van halen tuh Vokalnya begini, lu harus terima gitu kan yeah. uh, mm. Tapi apakah apakah itu uh, ideal? Nggak, gue nggak mau katakan gitu ya, Gue denger gitarnya lah pasti gitu kan mm. yeah. Eh ternyata di... Dan waktu itu bumbu-bumbu di medianya mm -hmm. Mereka suka berantem tuh mm -hmm. Si David Lirut tuh suka ngata-ngatain Samy oh. Eh oh. gue lagi ngepro ke Van Halen lah, oh, orang yeah. ke Van Halen yeah. gitu mm -hmm. kan Suka ngata-ngatain dia nggak bagus lah, apalah gitu kan Eh, dia yang masuk. <laughs> gue belum. Dia yang masuk. Aduh, beritanya begitu kan? Belum denger lagunya. Pas denger, oh, boleh juga, juga. ternyata gitu kan. Nah, akhirnya gue bisa menikmati. Ya. Jadi, dengan kata lain, gue tidak bisa memilih yang mana, tergantung eranya. Tapi keputusan Van Halen terakhir, dia balik lagi dengan David. Lee Roth itu, ya, gue cuman bisa menyayangkan. Hmm. Menyayangkan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa juga. Toh, itu pilihan mereka, kan? Ya, benar, hmm. benar. Dengan segala hormat, gue dengan David Liraut gitu, karena sudah terlanjur semi di kuping. Ya. ya. Jadi, pada saat gue mendengarkan Van Halen di Air David Liraut, akhirnya berganti menjadi semi lagu David Liraut, gue masih bisa dengerin. Saya nyanyi, hmm. walaupun memang tidak seperti David Liraut, hmm. tapi masih gue bisa dengerin. Nah, pas dia balik lagi ke David Liraut jelas gua gak bisa denger lagi yang ya, ekspektasi si, beda nah, sama, -sama mm Hegar -hmm. hegar gitu kan mm -hmm. itu aja sih kasusnya kalau di metal kayak ini kali Kill Switch Engage iya bisa ya, jadi kan? begitu oh si itu ya uh -uh. Jesse balik lagi iya yeah. hmm. orang banyak demen yang si itu tuh kan siapa Howard. Yang? Howard, oh. Howard. ah Howard, Howard ya, iya. betul. Jesse, Howard. Ya? eh. Uh, itu itu faktor kenapa dia cabut tuh dia ya, um, mau jadi, jadi ini, iya. profesional pemancing, pemancing pemancing, profesional. Oh, Howard beneran gara-gara iya. itu. Mau jadi pemancing. Gara-gara itu. Iya, kata Alvin sih. <laughs> <laughs> Ada beritanya begitu. <laughs> itu kan kill switch kan kalau nggak salah sempet di 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 digelarin Def Leppardnya era sekarang. Iya, lagunya emang ini Om, merdu. Keci, keci. Keci emang suara vokalisnya merdu om Yo, iya. E, hmm. jadi di di gelarin kalau dulu developer lah begitu kira-kira hmm. gitu hmm. Gini. developer tuh kan apa ya SCDC tapi versi beauty iya, <laughs> versi tampilannya saat ya. itu kan orang penyanyi nyanyi kalau SCDC kan memang hmm. wah gitu SCDC udah pernah nonton om ah sayangnya belum hmm. Ayo kita habisin nonton om di YouTube. <laughs> <laughs> di YouTube. <laughs> yo, e. <laughs> kalau itu udah bicara Wah wow, itu, iya. untuk gua ya. Tapi kalau kalau live concert yang paling berkesan siapa Om? Yang pernah Om nonton pada zaman dulu? Oh ya yang Van Halen. Cuman itu yang gue sempat nonton. Kalau yang seluis seluinya lokalan, mm -hmm. lokalan tuh kecil gigi -gig kecil, band-band baru. Oh siapapun itu juga seru ya? Iya, mm -hmm. itu nggak 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 menggambarkan ininya. Ya sekarang dengan banyak bisa dilihat di YouTube kan bisa kelihatan tuh. Mm -hmm. mm. Iya ya semua sih punya serunya ya. Yeah. Gue malah surprise terakhir gue lihat Wacken. Hmm. Bukan band baru malah yang gue lihat. Ada band lama yang tampil itu band abang gue, Yurai Hip. Oh. Damn, mereka masih gila. Masih gue tuh, hmm. gue Eden mereka masih main. <laughs> udah, udah 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 segitu gitu. Hmm. Itu udah 70-an Kajan. lebih itu gue rasa. Tapi Tenaga masih ada om ya tujuh puluh. Iya. Uangnya. Dan 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 masih seru. Masih seru. Dan masih disambut. Ya kebetulan yang nonton juga mungkin umur umuran hampir segitu ya. Cuman tuh weekend tuh. Mm hmm, Mereka memang menyeluruh kayaknya ya. Mm -hmm. mm -hmm. iya. iya. menyuruh apapun Europe kalau gak salah pernah main di situ juga tuh. Iya, Iya. pernah Eropa. Gitu sih. Mm -hmm. Omet ada pesan nggak om buat teman-teman yang nonton kalau mau main band mesti gimana atau? Gak men, kalau sekarang sih lu bisa lakuin apa aja. Mm lu bisa lakuin apa aja uh, semua sudah ibaratnya tuh sudah di depan mata lu, ya yeah kan? Yeah. Tinggal bagaimana lu karena memang kita tidak bisa juga prediksi ke depan yeah. uh -huh. dan memang inilah dunianya jadi lu suka nggak suka begini lah gitu artinya lu tidak lu bagian dari orang-orang yang memang uh, punya kesibukan yeah. ada yang memang uh, menrespons lu pasti gitu. Tapi ingat yang merespon dulu juga sibuk gitu, termasuk lu juga sibuk. Ya. Nah, gua katakan seperti itu kenapa? Beda dibandingkan dengan era gua waktu sebelum-sebelumnya gitu kan ya. yang memang orang masih punya waktu. Masih apa istilahnya tuh dinaruf foto, poster di kamar. Ya, ya, ya. Masih bisa bercerita dia sama teman-temannya, oh ini ini ini. Sekarang ya semua sudah serba di sini Semuanya ya, lu lewat chat, lewat apa udah Ya serba ini lah serba sibuk. Serba gitu. sibuk. Mm -hmm. Enggak yang tua enggak yang muda semua sibuk. Setiap hari setiap bulan pasti ada yang ada yang baru ya kan. Iya. Dan 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 sangat sibuk. Sangat sibuk. Ya, Kalau kan. dulu jangan salah loh nomor oh. teleponnya masih bisa hafal. Oh ya. Oh iya. Oh iya. Tahu juga <laughs> iya. ya? apa ya? hafal dong nomor telepon lu udah lupa. <laughs> udah, udah lupa lah. tergerus sama kayak gini. Iya. Dulu masih di kepala tuh masih bisa yeah, yeah. hmm. nomor telepon itu ini masih bisa sekarang panik yeah. berapa aja <laughs> <laughs> ada ini Nah, book. itu semua sudah dipermudah hmm. yeah. semenjak phonebook istilahnya tuh bisa di save tuh udah apalagi sekarang dengan banyak info yang wah udah nggak tahu too many things man oh ini kan uh, edanik kau baru 30 tahun tuh ya yes oh iya itu mau yeah, iya. promosi Ah, boleh. Nah, nah. Ini merchandise. Merchandise, merchandise. merchandise, merchandise bisa mereka. langsung mana, Om? Eh, itu. Ntar gua kasih WA-nya ke lu ya. Oh. apa-apa, apa-apa. Sini, apa? Di sini, uh, 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 ya, sama Hail Edan. IG -nya. Yang di topi topik tuh, Hail Edan. Ya, ini hmm. Hail Edan ini uh, bisa didapatkan di Dufrix dan juga di Highlight Edan. Banyak om yang merchandise om, ya, situ, om, ya. oh, sama Mas itu, Om. Oh, sama YouTube official YouTube-nya YouTube 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 juga Edan YouTube nih. Ya. Official YouTube-nya so far ini namanya Hai mm Heeh. -hmm. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, comment. 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 Yang gitu, Share. yang ini gak usah, BTN gak usah. BTN <laughs> <laughs> juga nih kita. <laughs> <laughs> What a noise. <laughs> om, makasih ya, Om udah main-main ke sini. Ini kemarin juga ada beberapa temen juga yang komen, e, kasih, eh siaran nih dong. Makasih ya, bikin gua nengok mulu mulu. <gul혀> jadi <gul혀> gini. harusnya dari awal om men di I sini ya. Yeah. Jadi pening gue. Sama juga nengok Alvin juga. Iya yeah, susah. Iya. Yeah. Kalau yeah, yeah. settingannya begini om kameranya. <laughs> <gul혀> <gul혀> oh gitu. Jadi nggak terlalu dekat juga. Kita nggak mah nggak perlu social distancing. Oh siap. Ya makasih ya om pokoknya. Udah datang udah berbagi ilmu dan pengalaman 30, 30 tahun, 30 ya, tahun Menden. Nah, 30 tahun tuh Ngomong-ngomong uh -uh. 30 tahun, memang kita nih memang tidak punya tradisi Merayakan sih, dari hmm. dulu hmm. Alhamdulillah kemarin ada temen yang berinisiatif di rumah bisa dirayain kecil-kecilan sih Iya, iya gue bilang, kita nggak pernah punya tradisi ini hmm. <laughs> Tapi ya Ya Alhamdulillah sih bisa ya. segitu, gitu Jadi siapa tahu ada yang mau bikin Acara buat ini, Oh mau lah, mau lah, tiga puluh tahun lah, mau lah. Ya. Lu ngedram satu lagu ya? <laughs> Asyik. Asik. Kita ngekoren nah. aja, kan? Well. Kita ngekoren aja. Asik. Kita Asik. kita nonton. Nonton album. Kalau album gimana, Om? Progress? Album? Uh. album. Single dulu mungkin ya. Eh kayaknya kalau sekarang album ini rada susah ya bukan yang nggak mungkin sih hmm. kalau di edannya kayaknya gue susah kalau mengatakan album lagian siapa tuh yang di YouTube yang metalhead yang engineer siapa lupa namanya gue sialan yang mana ya yang suka oh. ngamuk-ngamuk mulu yang rambutnya gue ikut gua, roh ya, gemuk <laughs> iya yang pakai cepat. Oh, eh, spektrum sound studio. Iya. <laughs> Dia bilang mm -hmm. udah gak guna kalau bikin album. Iya- iya- iya. Tahu juga sih dibener apa enggak. Tapi mm -hmm. intinya sih iya. Memang orang sekarang itu kalau album bukannya tidak boleh ya. Uh, album boleh-boleh mm -hmm. aja gitu. Cuman untuk sekarang kayaknya mending single dulu. iya mm -hmm. yeah. mm -hmm. Karena album itu terlalu banyak waktu habis. Iya. Yeah, ya yeah. yeah, kayak yang Omet tadi bilang orang-orang udah -orang pada sibuk semua. Iya- yeah. iya. Yeah, yeah. yeah. Dengerin mm -hmm. satu lagu sama satu album beda kan variasinya. Mm -hmm. mm -hmm. Sekarang satu, satu, satu single tiap kali muncul mungkin membantu. Aneh yeah. ah, oh, dengan adanya komputer ini, sekarang ini mudah-mudahan gue bisa bikin single lagi. Hmm. Tapi kayaknya single, single ini kayak ini sejak pandemi, kayak pandemi, gak sih? Enggak sih? Kalau single itu lama. bukan hanya sedang, nah. sebetulnya, kasusnya bukan hanya semenjak pandemi. Kalau gue bilang memang semenjak era digital ini sudah mulai muncul, itu orang mulai sibuk, itu oh, album oh, tuh udah. Iya sih. Bukan yang tidak penting ya. Apalagi album fisik ya. Nah, itu hmm. dia. Kalaupun iya tuh terbatas, iya bener. Karena produksi album juga kan lebih repot daripada semuanya, kan? Waktu, ya. biaya, lebih gede, itu sih. Tapi kita masih menikmati itu proses bikin album, iya, proses bikin album sih. Iya, tapi masih seru album, album tuh iya, iyalah, iya iyalah gitu. Begitu sih, berarti harapan kedepannya untuk heran Ya gue sih berharap masih bisa main, masih bisa terus bisa menghibur teman-teman gitu kan mm -hmm. uh, sampai semampunya lah. Yang bagi penting sekarang apa, mah sehat, sehat, sehat terus ya. Sehat. Harus, <laughs> harus sehat ya betul. Bagi teman-teman yang sudah gue bukan sok menasehatin ya. Hmm. Bagi yang sudah berhenti ngerokok, berhenti tetap berhenti. Selain <laughs> itu, <laughs> <laughs> ya. ya. Tapi bagi yang merokok. Pikir-pikirlah. Ya. <laughs> berhenti beli dulu aja om ya. <laughs> ya tadi berhenti beli, beli. Ya. berhenti beli. Tapi minta, tapi minta, tapi ketahan. Jadi jangan do. Iya. Ya intinya intinya gimana caranya lo bisa sehat hmm. aja. Iya. Itu sih. Itu sih paling penting tuh. Nih yang penting ya. sehat dulu. Karena tuh gitu. lo kan pengen nikmatin bisa main musik ya kan butuh sehat juga iya. hmm. mau karir panjang nah ya hidup panjang <laughs> semoga amin, amin amin amin, Sporty people, Sporty people, Sporty people kita <laughs> 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 gua walaupun terlambat tapi better late than never ya ya benar iya oh, oh, sehat, sehat terus ya sama-sama men makasih thank you, banget ya, kapan-kapan ngulang lagi, jadi gua nih, lagi. bener om. <laughs> bener om, <laughs> bener om. <laughs>